Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat pagi. Yang dihormati Puan Rosmawati binti Selamat, Pengarah Bahagian Biosekuriti Tumbuhan Jabatan Pertanian. Yang dihormati Encik Arizal bin Arshad, Timbalan Pengarah Bahagian Biosekuriti Tumbuhan. Yang berusaha Tuan Haji Sharifuddin bin Muhammad Halidi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Akreditasi dan Fasilitasi Ekspor Bahagian Biosekuriti Tumbuhan, para pegawai dari Jabatan Pertanian dan agensi-agensi kerajaan serta semua yang hadir dalam webinar ini, khasnya Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat dalam industri tanaman nangka. Terima kasih kerana sudi hadir dalam webinar pelaksanaan Systems Approach Nangka untuk ekspor ke Australia dan China pada hari ini. Yang bahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi membuka majlis kita pada pagi ini, saya dengan sukacitanya menjemput Puan Rosmawati binti Selamat, Pengarah Bahagian Biosekuriti Tumbuhan untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Rosilawati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Arizal bin Arshad, Timbalan Pengarah Bahagian Biosekuriti Tumbuhan. Yang berusaha Tuan Haji Sharifuddin bin Muhammad Halidi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Akreditasi dan Fasiliti Ekspor Bahagian Biosekuriti Tumbuhan Jabatan Pertanian, para penceramah, para pegawai daripada jabatan serta agensi-agensi kerajaan yang lain serta semua peserta webinar, khasnya kepada Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat dalam industri tanaman nangka. Yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, kursus sistem approach nangka untuk ekspor ke Australia dan China ini merupakan siri yang kedua pada tahun ini. Siri pertama telah diadakan secara fizikal pada bulan April yang lalu di Pahang, dan kursus pada kali ini diadakan secara maya dan diharap dapat menjangkau penyertaan yang lebih ramai. Walaupun ia diadakan secara maya, namun objektifnya masih sama, iaitu untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan sistem approach dan juga aspek penting dalam pendekatan kaedah ini, terutamanya dalam pengurusan perosak. Yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, laluan pasaran nangka dalam bentuk minimally processed iaitu MP ke Australia telah diperolehi pada bulan November yang lalu, 2020. Sukacita saya kongsikan di sini bahawa Malaysia telah pun memulakan pengeksportan nangka MP ke Australia pada bulan September yang lepas, di mana ia melibatkan kerjasama pelbagai pihak daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Jabatan Pertanian, Fama, Mardi, Kaunselor Pertanian di Australia serta pihak industri sendiri sebagai pembekal buah dan pengeksport.
Dengan kejayaan pengeksportan pertama tersebut, saya percaya pasaran nangka MP ke Australia akan terus meningkat pada masa hadapan. Pada masa yang sama juga, jabatan masih menunggu kelulusan laluan pasaran nangka segar ke China, di mana syarat eksportnya juga menggunakan pendekatan sistem approach. Justru itu, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersiap sedia dengan pelaksanaan sistem approach ini bagi memastikan eksport ke kedua-dua negara ini dapat dipatuhi sepenuhnya. Yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak Jabatan Pertanian, kami sentiasa komited dan terbuka untuk membantu pihak industri dalam memahami dan mematuhi protokol pengeksportan komoditi pertanian khasnya daripada segi biosekuriti tumbuhan. Justru itu, saya berharap yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat manfaat daripada ceramah yang akan disampaikan nanti, dan mohon dan tuan-tuan boleh mengajukan sebarang persoalan kepada Urus Tia sekiranya ada isu yang perlukan pencerahan dan penjelasan yang lebih lanjut. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Seksyen Akreditasi dan Fasiliti Ekspor, pihak ICT serta tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rosmawati binti Selamat di atas ucapan aluan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam webinar hari ini terdapat empat pembentangan yang akan disampaikan berkisar mengenai pelaksanaan systems approach langka untuk ekspor ke Australia dan China. Sebelum itu, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panelis untuk berbuat demikian di ruangan chat box atau ruangan Q&A yang disediakan. Apakah itu systems approach ya tuan-tuan dan puan-puan? Ia mungkin merupakan terminologi yang agak asing bagi kebanyakan pihak. Oleh yang demikian, marilah kita selami maksud terminologi ini melalui pembentangan pertama yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Sharifuddin bin Muhammad Halidi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Akreditasi dan Fasilitasi Eksport, Bahagian Biosekuriti Tumbuhan. Tuan Haji Sharifuddin merupakan graduan Bachelor Sains Pertanian dari Universiti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau mula bertugas di Jabatan Pertanian iaitu di Bahagian Perlindungan Tanaman dan Kuarantin Tumbuhan atau kini dikenali sebagai Bahagian Biosekuriti Tumbuhan pada tahun 2003. Selain daripada bertugas di Jabatan Pertanian, beliau juga pernah berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia yang lebih dikenali sebagai MAKIS. Oleh yang demikian, pengalaman beliau di dalam fasilitasi ekspor komoditi pertanian adalah luas dan tidak asing lagi. Tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Tuan Haji Sharifuddin untuk menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Systems Approach Nangka untuk Ekspor ke Australia dan China. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Cik Din mute tu. Cik Din buka mic. Mute. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua kepada semua peserta webinar bagi pelaksanaan sistem approach nangka untuk ekspor ke Australia dan juga China. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Australia kerana menjemput saya untuk membuat pembentangan pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya diberi masa kira-kira dah setengah jam untuk menerangkan apa itu sistem approach. Pengenalan mengenai apa itu sistem approach saya akan cuba sampaikan dan seterusnya akan diteruskan oleh pembentangan-pembentangan lain akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana keadaan pelaksanaannya. Jadi kandungan pembentangan saya pada pagi ini adalah mengenai apa itu sistem approach dan aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam sistem approach iaitu pengurusan pendalaman, penuaian pasal tua dan juga segi pengurusan kuarantin itu sendiri. Okay. Nampak Boleh nampak? Nampak Cik Din. Lambat ni. Okay. Pertama kita lihat dari segi senario. Senario tanaman nangka di negara kita. Kita lihat negeri utama segi pengurangan nangka iaitu Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan sebagainya. Dan dari segi jumlah keseluruhan hektar lebih kurang dalam 4,000 lebih
Universiti Kursan Kuwaita. Jadi yang penting di sini bukanlah segi keluasan yang pengeluaran itu saja, tapi kita perlu mengambil kira juga keluasan ladang yang berdaftar, ya, ladang yang mendapat market. Kerana dari segi tujuan ekspor, yang penting ialah ladang yang dibenarkan ekspor adalah ladang yang hanya mempunyai segi market saja dibenarkan untuk ekspor. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah bukan di segi keluasan kesan saja, tapi segi keluasan ladang yang dapat market dan juga dari segi kesediaan ladang itu sendiri untuk ekspor. Ya. Maksudnya sebelum kita melaksanakan pengeksportan, kita perlu memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan salah satu yang paling utama ialah segi sistem push. Ya. Okay. Jadi dari segi senario pengeksportan yang sedia ada, ya, kita dapat lihat, ya, kita telah mengeksport, ya, dari bentuk naka segar dan juga naka segi beku, ya, ke banyak negara sebenarnya, ya. Sudah banyak negara, kurang dalam rasa lebih kurang 20 negara dah dapat dalam pasaran sebenarnya untuk mengeksport naka. Dan kebanyakan negara-negara ini syarat-syarat yang dikenakan ialah memerlukan hanya segi phyto dan tidak mengenakan syarat-syarat yang selainnya daripada itulah. Jadi pelaksanaan sistem approach ini memberi lebih pilihan kepada kita pelaku ekspor dan pemain industri untuk mengeksport produk kita ke negara-negara lain yang pasarannya mungkin lebih besar daripada negara yang telah kita ekspor sebelum ni. Contohnya ke negara China dan juga ke negara Australia. Didapati trennya, terdapat juga tren peningkatan, cuma pada tahun 2020 mungkin berlaku sikit penurunan disebabkan ialah kita dalam situasi pandemik. Ya. Okay, jadi perasaan sistem approach inilah bagi memenuhi peluang-peluang import dan export, ya, yang telah ditetapkan oleh negara Australia, ya, dan juga negara China lah. Ya. Jadi untuk Australia, kita dapat dalam pasaran bagi minimally process, ya, ataupun di Australia disebut sebagai semi-process jackfruit shipment from Malaysia to Singapore to Australia. Tapi bagi China, seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Mengarah tadi, kita masih lagi menunggu keputusan di peringkat akhir, dari segi persetujuan, dari segi draft protokol untuk ekspor. Ya, ke China, kita memohon untuk mengeksport nangka segar, ya, bagi memberi lebih pilihan kepada kita, industri nangka, untuk mengeksport produk-produk kita, ya, ke luar negara. Okay, kalau kita lihat dari segi keperluan pra ekspornya, memang dinyatakan dengan jelas, ya, bagi ke Australia, dia memerlukan nangka yang melaksanakan sistem approach, ya, dan nangka yang ditanam secara dan diproses di Malaysia. Ini bermakna nangka-nangka hanya daripada Malaysia saja yang dibenarkan untuk ekspor, ya, ke negara Australia. Mana nangka-nangka yang kita import dari negara lain-lain yang kita nak ekspor balik tidak dibenarkan, ya. Dan perlu menunjukkan bukti segi pelaksanaan sistem approach lah, selain pada keperluan segi petrosintasi dan juga keperluan import permit daripada Australia, ya. Okay, bagi China pula, dia menetapkan bahawa semua variety, ya, variety pohon nangka boleh diekspor. Itu juga dengan Australia, ya, kita tidak menetapkan segala variety untuk ekspor dan perlu mematuhi keperluan-keperluan yang telah dinyatakan. Ya. Itu keperluan si kesihatan dan keselamatan dan juga keperluan fitosanitasi. Lain pada perlu bebas daripada prosak kuarantin yang tetap oleh pihak negara China. Ya. Okay, ini antara variety-variety pohon nangka di dalam negara kita yang kita boleh ekspor, ya, keperluan negara. Okey, apa itu sistem approach? Okey. Okey, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan sistem approach, ya. Kalau kita mengikut takrifannya, sistem approach yang merupakan pengurusan prosak, ya. Satu sistem pengurusan prosak yang menggabungkan beberapa kaedah kawalan yang berbeza, ya. Sekurangnya dua kaedah bagi kita mengawal prosak dan juga penyakit, ya. Okey, dari segi pengurusan sistem approach, kita perlu mengenal pasti apa yang dia kata. Ditarikkan sebagai critical control point ataupun CCP, ya, di sepanjang rantaian bekalan pengeluaran tu lah. Mana di setiap rantaian pengeluaran tu kita kena pasti apakah critical point yang perlu kita titik beratkan untuk bagi tujuan pelaksanaan pengurusan prosak di semua peringkat pengeluaran, dari segi pengeluaran, pengangkutan, pemposisian dan juga pembungkusan, ya. Okay. Ini saya bagi contoh segi rantaian pengeluaran, kita melibatkan pra-penanaman, ya, pengurusan peratuan,
pengurusan penuaian, pengurusan pasal tua dan juga pengurusan kuarantin. Okay, di setiap rantaian pengeluaran ini mempunyai kritikal poin yang tersendiri yang telah kita kena pasti, yang perlu kita titik beratkan di segi pengeluaran prosak dan juga penyakit. Okay. Pertama, di segi pra penanaman, di segi penyelidikan kawasan, bahan dalaman yang digunakan perlu bebas prosak penyakit dan juga segi pendaftaran ladang itu sendiri. Okay. Di peringkat pra penuaian pula, yang melibatkan pemantauan dan penyelidikan prosak penyakit, kita klasifikasikan sebagai ketika kontrol poin yang pertama, kepala prosak dan penyakit, dan juga sebagai ketika poin yang kedua dan juga segi pembusan buah nangka di pokok. Sebagai ketika kontrol poin yang ketiga lah, CCP yang ketiga ya. Manakala di tingkat penuaian pula, kita telah menapasti tingkat pemilihan dan penuaian buah sebagai ketika poin yang keempat. Dan tingkat pasca tua juga sama seperti pemilihan buah semasa buah sampai di premis pembusan. Dan akhir sekali semasa pemeriksaan kuarantin bagi pengeluaran segi peto. Bermaksud di setiap rantaian pengeluaran dari pra penanaman sampai lah pemeriksaan kuarantin, kita telah menetapkan sasaran-sasaran apa yang kita nak kurangkan dari segi rosak dan penyakit. Jadi untuk tujuan itu kita perlu mengenal pastilah setiap aktiviti dan juga rosak, jenis rosak yang terlibat dan juga jenis penyakit apa yang terlibat yang perlu kita kawal dan juga kita ambil tindakan segi pengurusan prosak. Okey, pada peringkat pengurusan pra penanaman tadi yang saya maklumkan, yang paling penting ialah segi pendaftaran ladang untuk ekspor. Dalam protokol ekspor dan dalam ekspor kawasan dari kerjaan ini dinyatakan bahawa ladang perlulah melaksanakan istilah ladang yang melaksanakan good agricultural practice ataupun amalan pertanian baik. Bagi membuktikan bahawa ladang kita telah melaksanakan amalan terbaik bagi peringkat kita di Malaysia ialah dari segi pendaftaran di bawah MyGAT. Maksud ladang-ladang yang telah daftar di bawah MyGAT, kita mengambil kira sebagai ladang yang telah mengamalkan amalan pertanian yang baik. Itu melibatkan pusat-pusat sepadu dan juga mempunyai rekod ladang yang teratur dan juga lengkap. Ini salah satu keperluan utama sebelum kita boleh mengekspor ke luar negara. Okey, dinyatakan di dalam protokol keperluan import ke Australia bahawa ladang dan juga fasiliti mestilah berdaftar dan mesti juga terlibat melaksanakan latihan yang berkaitan dengan prosak kuarantin negara Australia. Maksudnya ladang dan pihak-pihak fasiliti mesti mengetahui apakah prosak-prosak jenis-jenis prosak yang menjadi prosak kuarantin bagi negara Australia dan juga negara China lah. Jadi kita kena tahu apa yang dilarang masuk oleh pihak Australia lah. Okay. Selain itu, bagi pihak negara China juga dia mencarakan ladang mestilah berdaftar dengan pihak Jabatan Pertanian ataupun pihak MAFI lah. Ini kita berjaya pertanian yang melaksanakan dan akan diluluskan oleh pihak China sendirilah. China akan datang melaksanakan audit terhadap ladang yang berdaftar dan ladang-ladang ini yang telah lulus akan disiarkan di dalam laman web GSC lah. Okay. Ini contoh barang pendaftaran ladang. Okay. Kita masuk pula kepada peringkat pengurusan pra penuaian. Okay. Yang saya maklumkan tadi peringkat pra penuaian ni adalah satu peringkat yang kritikal lah yang paling penting bagi kita dari segi pengurusan prosak di ladang nangka Di dalam protokol ekspor yang dinyatakan oleh pihak China dan juga keperluan import oleh negara Australia telah menyatakan dengan jelas apakah kriteria-kriteria yang perlu kita laksanakan, aktiviti-aktiviti yang kita perlu laksanakan di sepanjang peringkat ni, masa pengurusan di peringkat pengurusan prosak, kawalan prosak dia juga peringkat pengurusan buah lah. Contohnya kita perlu melaksanakan pengurusan prosak, perlu membalut buah, rangkap lalat buah, untuk tujuan pengawalan lalat buah dan juga menjaga kebersihan ladang, dipastikan tiada serangan penyakit di peringkat ladang lah. Okay. Kita pergi satu-satu.
Okey. Jadi objektif ya, setiap pelaksanaan ya, aktiviti di critical point yang kita telah kena pasti itu sisi 1, sisi P2, sisi P3. Objektifnya untuk memantau keadaan prosak secara sasaran dan juga menilai ya, keperluan kawalan prosak, memastikan prosak dan penyakit dia terkawal. Jadi tujuan kita melaksanakan aktiviti-aktiviti ini, yang pertama kita perlu mengenal pasti keadaan prosak lah. Dan juga kita melaksanakan pemantauan ada tak keadaan prosak di suatu kawasan ladang bagi tujuan kita buat penilaian sama ada prosak itu adalah perlu dikawal ataupun tahap sedangkan prosak itu masih lagi ya boleh diterima ya. Sebelum kita melaksanakan kaedah-kaedah kawalan dan memilih kaedah-kaedah kawalan yang sesuai lah. Dan kita akan melaksanakan pemantauan secara bancian ya. Bancian di prosak di ladang. Dan rekod bancian ni perlulah kita simpan ya. Kita akan simpan dan ada keperluan untuk pihak negara pengimport ya memohon untuk melihat rekod-rekod bancian yang kita juga prosak ya. Bagi mereka melaksanakan penilaian ya bagi pihak negara pengimport ya. Okay, jadi petunjuk kesilapan ialah dengan prosak dan penyakit di ladang dapat kita kurangkan pada tahap yang boleh diterima. Dan kita pun punya rekod yang teratur dan juga lengkap. Ha, ini kita akan consider, kita akan anggap sebagai apa yang kita laksanakan itu telah memenuhi keperluan yang telah ditetapkan oleh pihak negara pengimport. Selain pada itu, di peringkat ini juga adalah amat penting kita melaksanakan latihan. Ya. Latihan kepada semua pekerja di peringkat ladang dan juga di peringkat fasiliti pemprosesan itu sendirilah. Ya. Latihan ini merangkumi dari segi pertama mengenal pastian prosak, apakah prosak-prosak kuarantin yang telah ditetapkan oleh negara China dan juga Australia. Selain itu, kita juga dapat ya, menilai ya, kompetensi pekerja kita lah, di prestasi kerja semasa melaksanakan ya, pemeriksaan dan juga melaksanakan kawalan prosak dan penyakit di ladang. Ya. Latihan ini perlu dilaksanakan secara berterusan supaya kita sentiasa dapat maklumat-maklumat yang terkini lah mengenai prosak dan penyakit bagi tanaman nangka ni. Okey. Ya, antara senarai prosak eh, yang telah ditetapkan di dalam protokol lah, dalam protokol ekspor ke China dan juga keperluan import ke negara Australia ya. Eh. Dari segi ya, eh, prosak-prosak lalat buah dia sama ya. Eh. Australia menyerahkan ada 5 jenis ya. Eh. Di dekat China menyerahkan ada 3 Australia menyalahkan 4 jenis, China ada 3 jenis dan juga ada segi jackfruit borer sama dan juga dari segi China menyalahkan milibak sebagai salah satu prosak kuarantin dan juga penyakit sebab oleh ulat dan sebagainya. Ini adalah antara senarai prosak yang kita perlu kena pasti dan tahu kaitan-kaitan kawalan di ladang. Dan jika pengauditan dijalankan oleh pihak negara pengimport China dan Australia, dia juga akan menanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan prosak-prosak yang berkaitan dengan yang telah disenaraikan inilah ya. Mana kita kena tahu macam mana bentuk dan cara mengenal pastian dan keadaan kawalan ini. Dan dari segi keadaan kawalan ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lah. Jadi ya, ini ya, saya cuma bagi penerangan secara lalu. Ini lalat buah. Borek buah nangka, ni milibak dan juga ya skill insect juga penyakit-penyakit yang terlibat. Okey. Dan dari segi protokol ekspor yang dinyatakan ya, mana prosak-prosak ni dululah kita kawal supaya memastikan ya dia produk yang kita buah nangka yang kita ekspor bebas daripada prosak-prosak yang telah tersenarai tadi ya. Itu kita perlu memastikan dari segi kepercayaan ladang ya. Dan bagi Australia, dia mensyaratkan bahawa buah nangka perlu dibungkus ya. Tidak kurang daripada 90 hari di ladang. Maksudnya kita kena ikutlah ya. Mana buah itu perlu sentiasa dibungkus dengan rapi supaya tidak ada berlaku serangan ya, gelap buah. Okay. Okay. Dan antara yang paling penting sekali saya nak tekankan sini adalah dari segi rekod. Ya. Rekod pemantauan, bancian dan rekod kawalan itu perlulah disimpan ya. Untuk segi rekod kawalan prosak bagi negara China perlu menyatakan nama racun yang kita guna,
yang aktif dari aplikasi kadar yang kita gunakan. Maklumat-maklumat ini penting, perlu ada setiap ladang lah. Selain pada itu, pekerja dan juga supervisor perlulah mahirlah dengan pasak-pasak ni supaya kita sentiasa peka dengan sebarang peratus serangan di ladang lah, supaya kita dapat laksanakan kawalan. Okay. Dari segi persekutuan channel, tadi nyatakan kadang-kadang kawalan yang perlu dilaksanakan. Okay. Dari segi untuk pengorek buah nangka juga telah diterangkan keadaan bancian dan keadaan kawalan di macam mana. Ini akan diterangkan dengan lebih lanjut nanti oleh pemutamunya selepas ini. Dan begitu juga dari segi kawalan koya ataupun bilibat dan juga set dinyatakan dalam protokol ekspor tu. Sebanyak 2% pokok kita kena membuat bancian dan juga sebagainya. Ya, begitu juga dengan kawalan penyakit dengan juga prosak. Telah diterangkan apakah tidak kira-kira yang perlu kita laksanakan. Tapi yang paling penting di sini ialah buah tu perlulah dibalutlah, dibungkus di peringkat ladang sehinggalah proses penuaian. Dan tidak boleh dibuka sehinggalah sampai ke fasiliti pembungkusan ataupun fasiliti pemprosesan. Ini antara elemen yang paling utama yang perlu kita pastikan. Dan dari segi jenis pembungkusan pula perlulah yang kalis daripada serangan tangga lah. Okey, ini rekod-rekod yang perlu kita simpan dan perlu kita update di peringkat ladang. Di segi rekod amalan amalan kultura yang kita laksanakan, rekod penyiaran ladang, apa kerja-kerja penyiaran kita laksanakan. Okey, rekod pembajaan. Ini rekod yang paling penting yang perlu ada oleh setiap ladang. Okey, jadi dari segi pancian ni kita boleh laksanakan ikut blok-blok tertentu dan juga apakah prosak-prosak dan juga penyakit yang perlu kita bancikan yang kita laksanakan pancian. Jadi untuk tujuan eksportan ke Asura dan negara China, kita boleh laksanakan secara serentak lah sebab ada prosak yang sama dan juga dari segi keadaan bancianya adalah sama. Dan ini yang perlu kita simpan untuk kita hantar ke negara import bagi tujuan pemantauan daripada pihak negara import lah. Kalau ini kita tak dapat sediakan, jadi dia akan memberi kesan kepada proses eksportan kita ke luar negara mana kita tak comply dengan pelaksanaan sistem approach. Mana untuk kita melaksanakan sistem approach, semua aktiviti-aktiviti ni perlulah dilaksanakan dan rekod ni sentiasalah di kemas kini lah Okay. Dan juga dari segi rekod penggunaan racun rosak ditangkap bagi kawalan rosak-rosak kuanti yang telah dinyatakan tadi. Ini juga perlulah lengkap. Bagi rekod-rekod ni sebenarnya kita boleh tidak sepatutnya kita kena secara komputer atau sebagainya memandailah kalau kita ada rekod ni, walaupun kita menggunakan secara manual pesan tangan pun masih juga diterima oleh pihak negara import. Ini rekod segi rekod latihan yang kita berada. Okay, dari segi rekod-rekod ni, dia kemungkinannya dia akan sama dengan MyGap. Rekod MyGap kalau yang sama. Mana kita boleh menggunakan rekod yang terdapat dalam rekod MyGap sebagai rekod dari segi pelaksanaan sistem approach. Cuma dari segi bancian prosak dan penyakit dia dah. Kita kena lebih detail sedikit. Berbeza dari segi rekod di dalam MyGap lah. Okey, contoh ni di segi rekod pengurusan prosak ni kita dapat lihat kita akan menyenaraikan semua jenis prosak yang telah ditetapkan oleh Pak Australia atau China di dalam ruangan ruangan prosak dan juga ruangan penyakit lah. Mana kita kena
nyatakan berapa yang kita kita jumpa, berapa bilangan pokok yang telah diserang melalui posat dan juga penyakit ni. Ini amat penting. Dan juga dari segi kaedah lah, kaedah pengawasan yang kita laksanakan lah. Sama ada kita secara visual atau menggunakannya sticky trap dan sebagainya. Okey, sebenarnya dari segi penuaian ya. Dari segi peringkat penuaian ya. Kita perlu pastikan bahawa buah yang dituai tadi isi sentiasa di dalam pembalut atau dalam bungkusan guni yang kita telah gunakan di ladang lah ya. Kita kena pastikan buah ni sentiasa dari segi kualiti ya, sentiasa dekat dan baik lah. Dan perlu dipastikan bahawa bilangan hari itu perlulah tepat lah supaya dia tidak memberi kesan pada proses selanjutnya, proses di facility dan sebagainya ya. Okey. Okey, untuk aktiviti penuaian ketika kontrol puan yang keempat, pertama kita mestilah memilih buah yang bebas posak dan mencapai kriteria ekspor tadi ya. Dan juga perlu dipastikan bahawa kita adalah terlatih lah. Pekerja kita adalah terlatih untuk melaksanakan aktiviti penuaian ya. Sehingga membuat pemilihan buah-buah yang telah mencapai ya, kesesuaian untuk dituai ya, bagi tujuan ekspor ya. Sebab kita ada dua kategori bagi tujuan ekspor. Pertama, kita akan mengekspor buah segar ya. Yang kedua, kita akan mengekspor buah yang diproses ya, saya menimili proses ataupun MP ya. Jadi di segi indeks kematangan itu ada berbeza-beza lah kedua-dua buah. Kebiasaannya buah yang kita nak ekspor yang telah yang diproses secara minimum proses mestilah buah yang betul-betul telah cukup masak ya. Mungkin dah telah mencapai dalam hampir 100 hari ataupun ya. Mungkin buah yang untuk yang segar dalam 90 hingga ke 95 hari. Tapi buah untuk diproses ni dia perlukan yang betul-betul dah sesuai untuk dimakan lah. Maksud apabila sampai ke negara pengimport, buah ni telah bersedia pembeli untuk beli dan telah sedia untuk dimakan ya. Tidak ada lagi perlu disimpan dan sebagainya. Okey. Selain pada itu, proses penuaian ya, segi sanitasi kenderaan ya, yang mengangkut buah perlu juga dipastikan ya, bersih ya. Boleh-boleh yang perlulah keadaan bertutup lah supaya tidak ada menjejaskan dari segi jangkit selangan sebelum prosak lah. Dan juga semasa kita membawa buah ni di pusat prosesan lah. Okay. Jadi objektif kita masih dekat sama untuk pastikan buah yang kita nak ekspor tu mestilah bebas dan juga dari prosak dan juga penyakit lah ya. Okay, sekiranya kita semasa kita melaksanakan ya aktiviti penuaian ni, buah-buah yang tidak mendapat memenuhi kualiti ni kita perlu asingkan lah ya. Supaya kita pastikan dia tidak kita bawa bersama lah. Tak komposisian lah. Okay. Okay, sekali lagi kita memerlukan rekod ya. Rekod harvesting rekod ya. Dan tarikh bila kita tuai, jenis buah yang kita tuai, lot mana dan berapa yang kita tuai dan berapa yang kita ada penolakan ya, reject. Kita perlu pastikan ya, dia tak ada masalah kalau kita ada mengisi ruangan penolakan ya, ataupun reject, kerana dia menunjukkan bahawa kita melaksanakan pemilihan dan juga pemeriksaan lah sebelum kita membuat penuaian yang tak susi apa yang kita harvest atau kita tuai tu 100% kita dapat terima lah bagi tujuan proposition. Jadi dari segi rekod ni kita dapat lihat segi bagaimana ya. Dari segi bilangan yang telah reject dan dengan tu dari segi bagaimana keadaan kawalan kita kosak dan penyakit di ladang tu sendirilah ya. Jadi tak semestinya kita perlu dapatkan rekod penuaian yang 100% kita terima ya. Pun boleh dipertikaikan jugalah ya. Tak ada langsung yang apa yang reject lah ya. Itu juga rekod pengkutan juga perlu kita kemaskini dan kita sentiasa ya update ya, segi bagi
tujuan facility ya. Dia akan tahu buah air ladang ni bawa guna kenderaan yang mana satu ya. Ini penting apabila kita terima notifikasi ketidakpatuhan daripada negara import, kita belum laksanakan pemeriksaan dan kita boleh kesan buah tu daripada ladang mana dan lori mana yang bawa, pada masa bila, tarikh dan sebagainya. Itu penting ya. Rekod-rekod yang kita simpan ni perlulah apa? Larilah dengan semua aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya dari segi pengurusan pasca tuai. Pengurusan pasca tuai ni aktiviti-aktiviti di pusat ya. Di pusat pengurusan bagi yang kita ekspor secara sekar dan juga di pusat pemprosesan bagi buah nangka yang kita ekspor secara mini blend proses ataupun semi proses ya, kena ada asolia. Okey. Jadi dia melibatkan beberapa aktiviti segi penerimaan buah ya, pemilihan buah, pemusnahan buah, pengolahan buah, untuk buah juga pengusahalah untuk juga ekspor. Jadi setiap aktiviti ini memainkan peranan yang pentinglah ya. Dari segi memastikan produk yang kita hasilkan, produk yang kita akan ekspor itu memenuhi keperluan telah ditetapkan dalam protokol ekspor lah ya. Yang pertama dari segi penerimaan buah, kita kena pastikan ya buah yang kita terima tu ya perlulah ya bebas rosak dan juga penyakit lah ya. Okey. Jadi kita belum buat pemilihan buah tu dengan teliti ya sebelum kita terima buah tu untuk diproses bagi tujuan ekspor. Okey. Pertama perlu pastikan bersih si kotoran tanah dan juga bahan cemar ya. Bagi pastikan buah yang kita ekspor tu dah berkualiti dan juga dapat ya memenuhi ya pasaran yang negara yang kita ekspor lah ya. Okey. Jadi antara petunjuk kepatuhan yang kita perlu kena pasti semasa di facility, yang pertama kita perlu pastikan buah yang kita terima tu masih lagi berbungkus dengan keadaan baik. Buah itu mestilah bebas dari rosak penyakit ya. Dan semua rekod lah dari segi aktiviti-aktiviti itu dah lengkap dan juga teratur lah ya. Bermakna kalau buah-buah yang kita terima tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah diterangkan ini, maknanya kita tak kira akan benarkan ianya di ekspor lah keluar negara ya. Okey. Masih juga ni kita ada rekod ya, penerimaan, pemeriksaan ya, dan juga dari segi penolakan. Apa sebab ya kita tolak lah. Ini juga perlu ada ya. Okey. Ini contoh lah dari segi aktiviti-aktiviti di pusat pembukusan ya, bagi tujuan yang kesegar ya. Pemilihan yang basuh buah tu ada, pastikan tidak ada ya serangga-serangga ataupun buah-buah yang telah rosak ya. Sama segi buah yang diseram oleh kulat lah, buah akan kesan-kesan ya, lembik ataupun reput ya kita panggil, perlulah bebas daripada tanah dan sebagainya. Yang kita perlu bersihkan menggunakannya degan bagi memastikan tidak ada prostat yang masih lagi ya, tinggal pada terutama pada bahagian tangkai ni lah ya, tangkai buah dan sebagainya. Okey. Contohnya bagi yang bagi tujuan untuk minimal proses ataupun MP, selain pada MP tadi ya, kita perlu juga masih perlu juga melaksanakan pembersihan ya, memastikan bebas rosak dan penyakit, dan juga kita juga perlu melaksanakan pemaraman ya, pemaraman buah bagi memastikan buah yang kita ekspor tu betul-betul masak dan sesuai ya untuk dimakan lah ya. Kita nak pastikan tak nak jadi buah yang kita ekspor tu masih lagi apa kata belum masak elok ya. Jadi dia akan menjadi justin quality lah kalau kita hantar ke sana. Okey. Jadi melibatkan proses pemotongan ya, akan buang belah dengan ulas daripada buah, dan kita akan buang biji ya. Bagi jadi untuk proses minimal proses ini, salah satu keperluan yang paling utama yang perlu mempunyai ya EMP lah ya, good monitoring practice dan facility bagi tujuan komposisian bagi mengeksport minimal proses nangka perlu mempunyai EMP daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay.
Dan apabila telah memenuhi syarat tersebut dan mempunyai sijil JMP, barulah dia akan berdaftar dengan Jabatan Pertanian dan akan dimaklumkan ke negara pengimport. Ya. Okay. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang perlu disanakan. Okay. Jadi kita akan memilih kredit buah nangka, juga akan melaksanakan pemeriksaan kualiti buah dan juga distribusinya. Jadi bagi tujuan pengeksportan ke Australia, jenis pembungkusannya dulu sekatlah pembungkusan menggunakan bahan pembungkus yang Luxina. Ya. Luxina bermakna semua daripada semua bahagian kita boleh lihat ulas buah nangka yang terdapat dalam pembungkusan. Ya. Maknanya kita tak nak boleh meletakkan label yang bungkuk. Ya. Penglihatan kita dapat melihat buah nangka yang terdapat dalam kas inilah. Ya. Dan dari segi label yang digunakan jugalah mestilah Luxina. Ya. Mana tulisan ni kita masih boleh melihat ulas buah nangka yang terdapat di dalam bekas buah nangka pembungkusan tersebutlah. So, ini kita akan letak dalam secara kartun dalam kotak. Ya. Ini bagi tujuan mengekalkan ya, suhu ya. Bagi ulas buah nangka pada suhu 2 hingga 5 darjah Celsius. Lah. Okay. Simpan, maksudnya kita akan laksanakan pemeriksaan kuarantin sebelum kita ekspor. Okey. Okey. Jadi apabila kita melaksanakan pemeriksaan kuarantin ni tujuannya untuk kita menggunakan sijil fitosanitasi ataupun PC sijil kesihatan tumbuhan yang mengesahkan bahawa konsignment buah nangka yang kita akan ekspor ni adalah memenuhi keperluan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara pengimport lah. Jadi sekiranya kita tidak dapat masa pemeriksaan itu, kita dapat masih lagi menjumpai perosak dan juga ada kesan-kesan tanda-tanda penyakit. Jadi kita tidak boleh menggunakan sijil fitosanitasi lah. Jadi apabila sijil fitosanitasi tidak dapat dikeluarkan, bermaksud kosan itu tidak akan dibenarkan untuk ekspor. Nah, itulah implikasi dia. Ya. Okey. Jadi semasa kita melaksanakan pemeriksaan, kita akan memastikanlah perkara ini juga ya. Mana daripada ladang yang berdaftar, telah melaksanakan sistem approach ya. Dan juga yang paling okey. Cik Din, line okey ke? Macam tersekat sikit. Okey. Okey tak? Dengar tak? Okey. Boleh. Okey. Pada sijil petu tu kita akan meletakkan perisytiharan tambahan lah. Contoh Australia dia ada beri nyatakan dua perisytiharan tambahan yang perlu kita nyatakan dalam sijil petu. Mana bagi negara China cuma satu perisytiharan tambahan ya. Yang mengesahkan bahawa kita telah mematuhi semua semua perkara yang dinyatakan dalam sistem approach. Ya. Mana maksud kita telah melaksanakan semua perkara segi kawalan perosak dan penyakit di peringkat sepanjang rantaian penguaran nangka iaitu peringkat penanaman sampailah pada pengeksportan. Ini pengesahan. Maksudnya komitmen kita lah sebab kita mengeksport. Ya. Dan juga kita mengesahkan bahawa projek yang kita ekspor ni bebas daripada perosak-perosak kuarantin yang telah dinyatakan. Ini satu tanggungjawab kita. Makin pastikan ya, produk buah nangka ataupun ya, semi proses nangka yang kita ekspor ni diterima oleh negara pengimport lah. Okey. Jadi sebagai ya, kesimpulannya ya, sistem approach ni satu kaedah ya, kaedah ataupun sistem ya yang telah ditetapkan oleh pihak negara pengimport lah ya. Itu merupakan satu keperluan Australia dan juga negara China. Jadi apabila kita tujuan untuk mengeksport produk kita ke negara tersebut, bermaksud kita perlu memenuhi keperluan tu. Jadi keperluan sistem approach ni adalah satu keperluan yang telah ditetapkan dan perlulah kita penuhi sebelum kita boleh mengeksport. Jadi kita sebagai pemain industri ya, peladang, pemilik fasiliti, kita perlulah bermula dari sekarang lah melaksanakan sistem approach ini dengan baiklah ya. Bagi pastikan bahawa kita mendapat memenuhi keperluan yang telah nyatakan oleh pihak negara pengimport lah ya. Jadi itulah sebenarnya step approach ya.
apa yang kita perlu laksanakan di peringkat ladang. Pertama, yang paling penting dari segi amalan pertanian baik, AP. Sesuanya kita tahu apakah prosak-prosak kredit yang telah disasarkan oleh negara pengimport, bagaimana keadaan kawalan dia, dan bagaimana kita melaksanakan pemantauan. Dan yang paling penting sekali adalah segi rekod. Walaupun kita melaksanakan semua aktiviti-aktiviti ini, tapi experience data rekod yang lengkap dan teratur, maksud aktiviti yang kita laksanakan itu akan sia-sia lah. Anda tidak dapat menunjukkan bukti yang kita telah melaksanakan Sistek Plus bagaimana yang telah disyarakan oleh Pak Nengal Pimpok. Okay. Jadi saya rasa itu saja. Ustia, serahkan pada semula kepada pihak moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Sharifuddin di atas pembentangan komprehensif yang menyentuh mengenai pelaksanaan sistem approach dari pengurusan pra-penanaman sehingga ke pemeriksaan kuarantin. Yang bahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Majlis akan diteruskan dengan pembentangan yang kedua. Pembentang yang kedua ialah Encik Muhammad Sanusi bin Muhammad Kasim, penolong pengarah unit entomologi, Seksyen Diagnostik dan Kepakaran Perosak Tumbuhan, bahagian Biosecurity Tumbuhan. Encik Muhammad Sanusi berkelulusan Bachelor Sains Bioindustri dari Universiti Putra Malaysia. Beliau mula menghimmat di Jabatan Pertanian iaitu di bahagian Biosecurity Tumbuhan sejak tahun 2007. Memandangkan tempoh beliau berkhidmat di bahagian ini mencecah hampir 14 tahun, maka beliau bolehlah dikatakan sebagai seorang yang pakar dalam bidang perosak tanaman. Dengan ini, dijemput Encik Muhammad Sanusi untuk menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Pengenalpastian Perosak Tanaman Nangka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada Puan Moderator. Yang berbahagia yang berusaha Puan Pengarah, Puan Rosmawati Selamat. Bila pengarah, gawai-gawai dan peserta yang saya hormati sekalian lah. Okey, sesi saya pada kali ini adalah melibatkan serangga perosak utama tanaman nangka. Jadi kita berkongsi maklumat sikit berkaitan serangga perosak utama tanaman nangka, yang mana yang kita rasa kita perlu beri perhatian, utamanya yang untuk pengeksportan buah ke Australia dan juga China. Okey, ini adalah perosak-perosak penting bagi protokol pengimportan nangka terutamanya untuk China dan Australia. So di China, okay, kalau kita tengok situ lebih banyak sikit senarai dia berbanding Australia. Kalau kita tengok spesies lalat buah. Di China tu ada tiga spesies lah lalat buah. Dan Australia ni 4 spesies lalat buah termasuk Cucurbitae, Zygodecus Cucurbitae. Berbanding dengan China hanya 3 spesies juga Australia, tapi Australia 4 spesies. Dan kita ada satu spesies borer, Lepodes sessalis, yang daripada kumpulan kupu-kupu. Satu spesies coir, Dismicoccus neobrevifers, coir, dari kumpulan Hemiptera. Dan juga ada dua spesies coir, Dismicoccus dengan Planococcus minor tu. Itu adalah coir. Tapi dan dua spesies scale insect iaitu tritip lah. Hemiblasialata ni dengan Milvis cutulus mangiferi. Itu adalah spesies scale insect. Satu hard scale dan satu lagi soft scale. Dan yang bawah dua tu adalah penyakit lah dari lupus. Banding dengan Australia, dia tak ada spesies scale insect dan coir lah. Cuma yang dia lebih concern kepada adalah jenis internal feeder, serangga-serangga yang internal feeder, jenis lalat buah dan juga borer buah. Lalat buah ni dari keluarga lalat lah. Jadi kita akan pergi dengan lebih detail sikit mengenai lalat buah dan juga borer masuk dengan coir. Itu lalat buah,
Kalau kita tengok situ ada Batasera umbrosa, Dos alis, Karambole, Zygodeckus cucurbiti. Dan spesies-spesies ini adalah spesies yang common ya, di Malaysia. Lalat buah, dia juga lalat buah ni merupakan perosak utama bagi buah-buahan dan sayuran di kawasan tropika dan temperate. Sangat invasif, terutamanya spesies Betosera, Dosalis dan Karabole ya. Memang sangat invasif. Dia boleh menyerang lebih daripada 50 jenis buah kalau Dosalis dan Karabole ni. Mana perumah dia cukup luas. Dan dia punya adalah dari kategori multi-voltine, maknanya dia boleh membiak beberapa generasi setahun, sehingga 10 generasi setahun. Sebab tu, walaupun Betasera umbrosa ni adalah perosak utama, adalah spesies lalat buah utama pada tanaman nangka. Tapi kalau kita buat pemantauan populasi lalat buah di tanaman nangka, kita akan dapati spesies Betasera dosalis dan Karambole ni, populasi dia lebih banyak daripada Betasera umbrosa. Ini kerana spesies itu sendiri memang jenis yang polyphagous, cepat membiak dan juga dia punya perumah yang banyak. Berbanding dengan Betasera umbrosa, dia hanya menyerang perumah-perumah tertentu seperti cempedak, nangka, limau dan sukun ni lah. Berbanding dengan Betasera dosalis ni, dia banyak perumahan dia boleh serang. Berbeza pula dengan Zygodeckus cucurbitin ni, dia hanya menyerang pada tanaman-tanaman kubik ni. Pola, terung, timun, melon dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Zygodeckus cucurbitin ni dimasukkan sekali, disenaraikan sekali di bawah senarai yang perlu diberi perhatian oleh negara Australia kerana ada risk, ada risiko kemungkinan dia akan menyerang tanaman nangka, buah nangka. Okey, kita masuk cara dia bertelur, cara dia merosakkan buah nangka. Jadi lalat buah ni adalah spesies dari keluarga lalat dan cara dia bertelur adalah dia akan bertelur di bawah kulit buah biasanya. Dia akan cucuk, dia akan masukkan telur di bawah kulit buah. Biasanya dia akan bertelur pada buah-buah yang hampir masak, yang hampir masak, yang matang dan hampir masak. Dia bergantung pada juga pada jenis-jenis buah. Kalau buah tu yang kulit dia tebal, macam nangka kan, kulit dia agak tebal tu, dia akan cari buah-buah yang hampir masak dah. Ataupun kawasan-kawasan yang buruk, mungkin mengalami kecederaan mekanikal ataupun yang telah diserang dengan bora buah. Nanti kita akan pergi lebih detail mengenai bora buah, iaitu Glypodes sessalis. Itu biasa dia akan menyerang dengan dia akan bertelur di bawah lapisan kulit buah. Biasa dia akan bertelur lebih kurang 1 hingga 40 biji lah. Jadi larva lepas dia bertelur dalam 2-3 hari, dia akan menetas. Larva akan mengorek dan makan isi buah. Itu yang menyebabkan buah akan menjadi buruk lah, rotten, buruk. Sebab pembesaran larva dia akan makan. Kemudian larva lalat buah ni dia akan, bila dah cukup tempoh, dia akan keluar daripada buah dan akan pupil di tanah. Dia akan pupil di tanah. Ini ada beberapa spesies lalat buah lah yang common di Malaysia. Kita ada beberapa spesies lagi yang lain, tapi yang invasif dan juga dia associate dengan nangka lah. Yang biasa yang cukup invasif adalah Dosalis dan Karambole. Dulu kita ada spesies yang dikenali sebagai papaya. Papaya. Kemudian kita dah, bukan kita lah, maknanya pihak pakar taxonomis review balik kemudian dimasukkan dalam spesies Dosalis. Jadi spesies Betasera ni kelihatan agak sama tapi spesies dia agak berbeza lah. Tapi yang kalau kita tengok pada spesies Umbrosa, cukup obvious dari segi perbezaan dia. Tengok sayap dia, ada kita tengok ada 3 transverse crossbeam yang cukup berbeza berbanding dengan spesies-spesies lain.
Kalau kukubiti itu dia ada calik lah kat bawah. Tapi kalau kalau yang Ambrosa ni kita tengok ada tiga strat pada saya. Itu cukup amat membezakan antara spesies-spesies lain. Cuma yang yang sukar untuk kita bezakan spesies adalah Betasera dosalis dan Karamboli ya. Dia hampir sama. Crossbank dia, coastal bank dia lebih kurang sama. Jadi spesies lalat buah ni adalah jenis yang cepat membiak dan jangka hayat yang panjang. Dia cepat membiak, dia mating cukup cukup kuat lagi. Kalau yang jantan tu memang kuat mating lah, hari-hari dia boleh mating ya. Kalau kalau perempuan tu yang betina tu dia ada apa tepuh untuk belehak sikit lah. Satu hari lepas dia mating, dua tiga hari baru dia mating balik. Dan jangka hayat dia panjang. Maknanya dia boleh, kalau yang betina tu dia boleh betina. Yang betina dan jantan tu yang dewasa dia boleh hidup sehingga 2 bulan lah. Sehingga 60 hari yang dewasa. Dalam kategori lalat 60 hari tu cukup panjang lah bagi bagi umur dewasa seekor lalat. Dan dia juga invasif pada persekitaran dan bagi spesies dosalis dan karaboli ni dia agak dominan lah berbanding dengan spesies lain. Dan menyai kita suka untuk kawal dia, satu dia dia boleh bergerak dan cukup toleransi dengan persekitaran dan menyai keboleh perubahan genetik yang tinggi. Itu antara ciri-ciri invasif bagi spesies lalat buah. Okey, kita tengok pada life cycle dia. Jadi lalat buah ni satu spesies yang memang sukar untuk kita kawal tuan-tuan sebab dia jenis yang internal feeder. Bila kita sebut internal feeder ni maknanya larva dia akan menyerang di dalam buah. Jadi kawalan dia agak sukarlah terutamanya kalau kita nak guna racun prosak. Jadi, memang tidak efektif untuk kawal. Dan kalau yang dewasa pula dia terbang. Kalau guna racun prosak, tidak dengan cara yang betul dan sebagainya, kurang efektif. Dewasa terbang. Yang pupil, dia akan pupil di tanah. Kalau kita tengok situ, dewasa, selepas dia telur, dia muncul jadi dewasa untuk dia mature dan mula untuk mengawan dia ambil masa 27 hingga 40 hari. Ya, jadi dia memerlukan makanan seperti gula untuk dia mature lah dari segi alat kelamin dia tu dia kena biar matang lah. Ya, dia ambil masa 7-8 hari. Kemudian dia mating dan dia akan bertelur. Jadi untuk dia menetas tu dia ambil masa 1-2 hari. Akan menetas mengeluarkan larva. Larva mula mengorek dan menyerang isi buah. Jadi larva pula ambil masa lebih kurang 7 hingga 2 minggu lah. Seminggu hingga 2 minggu. Kemudian akan dia akan keluar daripada buah, akan pupil di tanah. Dia jatuhkan diri dia di tanah. Kemudian dia akan pupil di tanah. Dia ambil masa lebih kurang 2 minggu pula baru dia akan jadi dewasa. Itulah life cycle secara secara umum bagi oriental fruit fly termasuk Betasera, dosalis, Betasera karamboli dan juga Ambrosa. Life cycle lengkap dia lebih kurang 1 hingga 3 bulan. Bergantung pada cuaca dan spesies. Okey, dari segi pengurusan dan kawalan. Pengurusan dan kawalan kita ada beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk kawal lalat buah ni. Kaedah yang paling sesuai bagi buah nangka ni sudah tentulah kita balut buah. Balut buah. Jadi balut buah ni kalau untuk lalat buah ni sepatutnya tidak perlu terlalu kecil ya. Sebab lalat buah ni biasa dia akan menyerang buah-buah yang hampir matang. Jadi dia mengesan perumah dia untuk bertelur ni dengan dua cara. Satu dengan dengan mata dia secara visual jarak dekat. Kedua dengan bau, bau buah tu sendiri. Maknanya kalau buah tu hampir matang dia akan mengeluarkan satu bau yang akan menarik buah lalat buah ni untuk bertelur lah di kawasan tersebut. Di buah tu.
Jadi buku Buah Naga ni tidak semestinya 16 hingga 18 cm, tapi sebaiknya buku buah ni dengan saiz yang lebih kecil. Pada masa yang sama untuk kita kawal bora buah tu tadi, bora buah yang disebabkan oleh kupu-kupu yang nanti kita akan ceritakan, yang disebabkan oleh Glypodes sesalis tu. Jadi kita boleh kawal untuk internal feeder ni, lalat buah satu lagi adalah Glypodes sesalis. Jadi buku buah tu pada pekak lebih kecil adalah lebih bagus. Ya. Tapi untuk lalat buah ni tidak semestinya terlalu kecil, eh, sebab dia lalat buah ni biasa dia akan menyerang pada pekak buah yang dimakan. Kedua, yang paling penting adalah melupus buah yang rosak, gugur dan terbiar. Jadi kawasan ladang tu kalau boleh kita jangan biarkan buah-buah yang rosak, gugur dan terbiar di kawasan ladang, sebab ia akan menjadi perumah dan jadi tempat pembiakan lalat buah. Bila kita biarkan buah yang gugur, rosak dan terbiar di ladang, secara tidak langsung kita akan meningkatkan populasi lalat buah lah di kawasan ladang. Dengan cara kita bersihkan buah ni, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan populasi lalat buah di ladang. Kedua, kita boleh menggunakan umpan protein beracun secara perangkap payung. Umpan protein beracun ataupun umpan protein yang bentuk bar macam sabun, ataupun kita boleh gunakan umpan protein yang kita campur dengan racun, kita semburkan secara spot spray ke bahagian daun. Mana racun yang kita bancuh tu kita boleh campur dengan sepermetrin, boleh campur dengan racun jenis lefenuron, fipronil, kita campur, kemudian campurkan dengan umpan protein. Kemudian kita boleh spot spray. Spot spray mana kita hanya spray lebih kurang 1 kali 1 meter lah pada bahagian daun. Bahagian daun di satu pokok, satu bahagian. Kemudian kita selang satu pokok, kita spray lebih kurang dalam luas 1 kali 1 meter. Itu penggunaan umpan protein beracun. Tujuan dia untuk kita kawal populasi lalat buah dewasa di ladang. Jadi umpan protein ni dia secara tidak langsung dia akan menarik jantan dan betina lalat buah untuk dia makan protein lah, protein yang beracun. Okay, kemudian untuk memantau populasi lalat buah ni kita guna standard track lah dengan feromon methiaginol (FME) untuk merangkap populasi lalat buah jantan. Jadi kalau feromon ni dia kita attract yang jantan saja, tujuan dia untuk kita pantau populasi lalat buah di ladang. Biasanya kita akan pasang lebih kurang 2 hingga 4 standard trap untuk tujuan pemantauan, bukan tujuan kawalan. Kalau tujuan kawalan kita boleh combine beberapa banyak sikitlah standard trap dengan perangkap payung. Itu kita kena design sikitlah dari segi kaedah kawalan, sama ada kita nak buat pemencilan populasi apa tu kita nak rendahkan populasi lalat buah tu, maknanya kita ke arah mungkin kita suppress populasi lalat buah mungkin ke arah pada area low pest prevalent ataupun area pest free lalat buah lah di ladang. Itu kena ada design tersendirilah untuk kawalan. Dan ada beberapa faktor lainnya yang perlu diambil kira untuk ke arah kaedah pengurusan lalat buah. Tapi lalat buah untuk kawasan untuk tanaman nangka ni tidak begitu serius lah. Kalau kita buat kaedah kultura mana pelupusan buah-buah yang rosak dan gugur dan sebagainya.
Selain itu kita boleh buat semburan racun preventif ya sebagai langkah pencegahan. Ini biasa diamalkan terutamanya sebelum kita melaksanakan kerja-kerja balut buah lah, balut buah. Biasanya kalau semburan preventif spray ini kita tujukan untuk spesies spora buah iaitu Glycodes sessalis. Itu lebih sesuai. Okey, kita masuk yang prosak yang kedua iaitu jenis internal feeder juga ataupun lebih dikenali sebagai borer buah Glycodes sessalis. Dulu kita lebih dikenali dengan nama Macronia sessalis atau Diapiania sessalis. Itu samalah tu spesies-spesies dia. Jadi dewasa kupu-kupu dia berbentuk macam harimau berbelang, garang je. Agak kecil, lebih kurang 2 hingga 3 cm lah dia punya lebar sayap dia daripada kanan ke kiri tu. Jadi agak kecil. Tapi dia ni jenis yang agak invasif pada tanaman nangka. Tanaman nangka lah dia agak invasif. Larva dia akan larva apa dewasa dia akan bertelur di celah-celah pucuk flower bud, putih-putih buah, putih-putih bunga yang muda tu. Dia akan bertelur di celah-celah kawasan tu. Ataupun di spike buah, duri-duri buah tu yang dah besar pun dia akan bertelur. Jadi biasanya kalau di ladang nangka ni, populasi dia cukup cukup agak tinggi lah untuk spesies Glycodes sessalis, lalap apa jenis internal feeder borer buah ni. Jadi dia bukan hanya menyerang pada buah, dia juga akan menyerang pucuk-pucuk muda, mengorek pucuk-pucuk muda. Kadang-kadang pucuk-pucuk muda yang lembut tu kita boleh tengok daun dia mati ya. Dan juga ada kesan-kesan fras mutiara hitam bergumpal di kawasan. Nah, itu tanda-tanda dia punya serangan Glycodes ya. Dan juga di kawasan putik buah ada kesan serangan lah hitam macam buruk di bahagian yang diserang. Jadi biasanya kita boleh kesan dia dengan kehadiran fras. Dan kita mudah kesan dia kalau kita buka bahagian fras, bahagian yang berselindung, kita boleh menemui dia punya larva di kat dalam dalam kawasan yang diserang. Dan serangan di peringkat ladang biasanya akan menyebabkan 30% kerosakan dari pembentukan buah sehingga kepada pembentukan putih buah sehingga kepada buah yang besar lah, yang matang. Itu biasa berlaku di ladang. Okey, kalau kita tengok di situ biasanya kawasan yang diserang tu akan menyebabkan pertumbuhan mol pulak-pulak hitam atau kulapuk hitam. Itu antara kesan-kesan serangan dia. Dan larva dia ni berwarna biasa berwarna terang kemerahan dengan kepala dia agak kekuningan. Tapi dia ada berbelang-belang dengan dot spot hitam pada bahagian belakang, bahagian belakang larva. Larva dia boleh kita kenal dengan baik. Itu bahagian putih-putih flower bud kalau gambar A itu diserang di bahagian flower bud. Dia boleh menyerang sama ada putih jantan atau putih betina. Kalau serangan teruk boleh menyebabkan putih buah tu luruh lah. Di peringkat ladang biasa kita boleh menemui dia punya pupae di kawasan, sebab pupae dia bukan pupae di tanah, dia pupae di kawasan yang diserang. Dalam lubang kita boleh temui pupae dengan mudah di kawasan-kawasan pucuk, kadang-kadang di kawasan tempat yang kita bungkus, di pangkal kita bungkus kita boleh kutip banyak pupae di situ, di celah-celah kayu, celah-celah lahan. Pupae dia mudah kita dapatilah, mudah kita kesan, terutamanya pada kawasan tanaman nangka. Ini kita tengok dari segi life cycle dia biasanya untuk Glycodes ni dia ambil masa lebih kurang sebulan lah, sebulan untuk
Dia lengkapkan kitarah hidup dia daripada telur hingga ke dewasa. Dan telur dia ambil masa 5 hingga 6 hari lah untuk dia menetas menjadi larva, dan larva pula mula mengorek dan ambil masa hampir 2 minggu untuk dia jadi pupa. Yang pupa ni agak lama sikit, dia boleh ambil masa 2 minggu hingga hampir sebulan untuk dia bertukar menjadi dewasa. Untuk dia emerge jadi dewasa kembali, dan dia bergantung kepada cuaca dan persekitaran lah untuk selama mana dia akan menjadi daripada pupa untuk jadi dewasa. Kita tengok dia punya larva, ada spot hitam di belakang. Itu bentuk, rupa bentuk larva dia yang menyerang tanaman nangka. Agak kasar sikit lah dia punya rupa bentuk dia. Okey, untuk pengurusan dan kawalan, biasanya bungkus seawal 2 minggu selepas berputik. Untuk membungkus ni, yang biasa diamalkan di ladang, ada yang membungkus seawal 30 hari, ada seawal 90 hari, maksimum 90 hari lah. Jadi dalam tempoh tu, pembungkusan tu, untuk mula membungkus buah tu, pada tempoh tu adalah satu tempoh yang kritikal lah untuk kawalan fruit borer ni, pengorek buah, terutamanya glypodes. Glypodes. Sebab dia mula menyerang pada peringkat pembentukan bunga, pembentukan putih buah, sehingga buah itu besar. Jadi tempoh waktu tersebut adalah tempoh waktu yang kritikal untuk buat kawalan sebelum kita buat kawalan secara membungkus buah. Jadi ini perlunya kita pantau dia punya populasi borer pada tempoh tersebutlah, dan juga buat kawalan secara preventif, spray dan sebagainya. Dan untuk membungkus buah, sebelum membungkus selalunya kita kita periksa buah yang hendak kita bungkus tu. Kadang-kadang kita terbungkus sekali dengan telur, mungkin larva ataupun buah-buah yang kemungkinan dah diserang oleh glypodes tu sendiri, ya. Jadi lebih baik kita periksa terlebih dahulu, ataupun kita lap atau kita sapu, kita brush sedikit supaya kemungkinan telur-telur yang ada pada buah tu boleh inilah, kita boleh buanglah telur-telur yang mungkin ada pada spike buah tersebut belum kita bungkus. Jadi kaedah lain adalah melupus buah yang rosak, gugur dan terbiak. Ini perkara yang selalu kita tekankan supaya untuk mengelakkan ia menjadi tempat pembiakan alternatif kepada borer buah. Kemudian kita kena sentiasa memeriksa bahagian pucuk dan putik-putik muda bagi tujuan untuk mengesang kehadiran dan memantau populasi glypodes ni, apa, pengorek buah ni, dan juga semburan racun preventif lah. Perlu bila mana populasi agak tinggi dan juga sebelum pembungkusan dilaksanakan lah, itu biasa dilaksanakan di tempat. Okey, ini adalah koya ni, atau lebih kita kenali sebagai milebak. Ada dua spesies yang diberi perhatian oleh negara China. Satu Planococcus minor dan juga Dismicoccus neobrevifus. Kalau kita sebut pasal koya ni, adalah jenis yang serangga yang putih-putih. Dia punya, kalau kita jumpa putih-putih pada bahagian pangkal, daun pada buah tu adalah spesies koya lah. Sama ada Planococcus minor ataupun Dismicoccus brevifer. Dan putih-putih itu adalah lilin dia lah. Lilin.
yang menyeliputi badan koya tu, ataupun bahagian crawler atau nymph. Ha. Jadi koya ni salah satu spesies yang agak penting lah, utamanya bukan sahaja nangka tapi untuk buah-buahan yang diekspor. Mana-mana buah kebanyakannya ada spesies-spesies tertentu yang cukup yang amat diberi perhatian oleh negara-negara pengimport. Eh. Biasa dia tak nak spesies-spesies tertentu bagi spesies koya ni untuk diimport bersama. Jadi kita kena pastikan bahawa buah-buah kita yang kita nak ekspor tu bebas daripada koya. Kalau kehadiran koya yang putih-putih itu senang kita kesan, tapi susah untuk kita buang dia punya kesan putih tu. Eh. Kalau terlalu banyak memang susahlah. Tapi kalau sikit tu, kehadiran dengan populasi yang sikit, dengan warna putih pun tidak tebal, maknanya kita boleh buang dengan brush ataupun egan dengan mudah. Eh. Tapi kalau terlalu tebal dia, dan populasi dia cukup banyak, menyeram pada bahagian buah yang kita nak ekspor tu agak sukar untuk kita buang. Walaupun kita brush tu agak sukar untuk dia cantik kembali lah. Sebab tu kita pastikan, kita kena pastikan bahawa di peringkat ladang, populasi ni sentiasa berada pada aras yang sangat rendah. Itu yang kita kena pastikan. Dan bagaimana untuk pastikan ianya berada pada pada aras yang rendah untuk bagi milibak dan koya. Secara umumnya, aras serangan di ladang biasanya rendah dan sederhana tinggi. Tapi ada peringkat pada tempo-tempo tertentu ia boleh menjadi serangan agak teruk. Jadi untuk mengelakkan berlakunya peningkatan aras serangan di ladang, kaedah-kaedah awal seperti kita buat pengesanan awal, kita jumpa tanda-tanda dan kehadiran milibak, kita buang secara manual. Maknanya kalau kita jumpa di ladang tu, kita buang secara manual tu adalah lebih praktikal. Berbanding kita biarkan dan dia mula menjadi populasi dia semakin banyak dan sukar untuk kita kawal. Jadi jenis milibak ni adalah jenis yang menghisap-sap dari bunga, buah dan pucuk. Jadi serangan teruk ni pada peringkat awal boleh menjejaskan pembentukan buah lah. Jadi buah tu akan menyebabkan pembesaran dia akan tidak normal lah. Cuma yang paling penting dari segi market value dia tak berapa cantik lah. Disebabkan oleh serangan koya. Jadi nilai estetik dia tu dah menurun. Walaupun dia tidak memberi kesan yang teruk, tidak memberi kesan pada isi buah, dia lebih kepada pandangan fizikal lah, yang tidak cantik lah untuk buah. Jadi biasanya kalau serangan untuk yang disebabkan oleh koya ni, market value dia rendah sikit lah berbanding dengan pasal-pasal lain. Ini adalah bentuk contoh bentuk dewasa dan juga nim koya tu, dia berwarna putih ya, biasanya punya struktur berdebu lilin pada permukaan badan. Dan biasanya koya akan mengeluarkan manisan waktu dia menyerang, dia hisap cairan sap tanaman tu, dia akan keluarkan manisan. Manisan ni akan menyebabkan pertumbuhan kulit kulat jelaga hitam. Tengok macam black mold akan tumbuhlah pada kawasan yang diserang. Jadi kalau kita tengok, semut juga merupakan salah satu ejen yang menyebabkan penyebaran koya. Secara tidak langsung kita kena kawal juga semut, hadiran semut. Semut yang akan mengangkut terutamanya koya pada peringkat crawler. Crawler ni adalah anak-anak koya yang kecil, yang cukup mobile, yang biasanya akan dia angkut sekali dengan semut ni, akan mengangkut sekali crawler anak-anak koya ni ke tempat lain.
sebagai salah satu agen penyebaran lah. Ini secara tidak langsung dia punya kitara hidup. Kalau kalau koya ni yang jantan tu yang bersayap lah, macam macam lalat kupu-kupu lah. Tapi yang biasa yang menyerang yang putih-putih pada tanaman tu adalah jenis yang betina. Yang biasa yang betina ni ya yang yang dia akan melekat pada bahagian yang diserang. Kalau perekat crawler tu kalau kita tengok ada kaki, itu pada perekat yang kita kata mobile. Dia boleh bergerak dengan pantas, perekat untuk dia bergerak ke suatu tempat. Dan bila dia capai peringkat second star dan third star, dia kurang bergeraklah, dia berada di kawasan tersebut. Hanya kerja dia mengisap darah sap dan juga bertelur di kawasan tersebut. Dan sebab itulah populasi pada satu-satu tempat yang diserang itu akan menjadi semakin banyak, semakin banyak, semakin tebal. Dan kawasan tu yang diserang itu semakin ketara lah dia punya tanda keputihan akibat kehadiran koya. Okay, itu mengenai koya, tuan-tuan. Koya ni dari family Hemiptera, keluarga besar dia scale insect Coccoidae. Tapi di bawah Coccoidae juga kita ada beberapa lagi jenis scale insect lain daripada Millibug, iaitu Ammoscae dari family Diaspididae, dan juga Sauscae dari family Coccidae, iaitu Ammoscae dan juga Sauscae. Maksudnya teritik keras dan teritik lembut lah. Nah, Ammoscae ni kalau kita terjemah Amo perisai, ya, perisai. Teritik perisai. Tapi kita boleh katakan teritik keras dengan teritik lembut lah. Yang satu lagi adalah Sauscae, teritik lembut. Apa dipanggil Ammoscae? Satu, dia memang keras lah. Ya, bentuk macam tudung saji, kalau kita sapu di kawat kita rasa dengan tangan kita, memang dia agak keras macam teritip di laut tu. Memang keras, ya. Sebab tu dia panggil Ammoscae. Banding dengan yang lembut tu, memang kita akan rasa lembut dan juga agak basah. Dan dia punya ni agak nipis melekat pada bahagian yang diserang. Dia juga jenis yang mencucuk dan menghisap, ya. Ammoscae jenis Hemiplegia latane biasanya dia akan menyerang kawasan yang yang lembut lah, kawasan-kawasan lembut, daun dan juga buah. Biasa buah tak banyak yang populasi yang menyerang buah ni, jarang kita jumpalah. Ada kadar arah serangan di ladang cukup rendah lah bagi spesies Hemiplegia latane. Dan secara jujurnya, saya sendiri pun belum menemui Hemiplegia latane ni dikesan di ladang. Cuma ianya disenaraikan adalah sebagai pest of concern di negara China. Tapi di tanaman nangka di Malaysia, saya belum pernah diagnostik lagi lah untuk spesies Hemiplegia latane. Kalau spesies koya tadi memang kita pernah temui lah. Tapi untuk spesies Hemiplegia latane ni saya belum temui lagi. Jadi kita boleh simpulkan di sini, spesies ini memang agak cukup rendah lah di kawasan ladang. Warna dia berkilat seperti mutiara sebesar 5 mm. Yang bentuk dia macam tiram, macam bentuk tudung saji. Juga diliputi oleh wax lilin putih, jenis yang menghisap sap dari bunga, buah, stem dan pucuk. Serangan yang teruk kalau populasi dia banyak memang akan beri kesan lah, namanya pada pembentukan bunga dan juga pembesaran buah. Jadi buah tu akan membesar dengan tidak normal lah. Okay, ini kalau kita tengok dia punya berapa lagi tanda kehadiran Hemiplegia latane ni, dewasa dia. Itu gambar yang nombor 6 tu adalah gambar yang diambil di bawah bagian pygidium dia, bagian bawah.
di kebahagiaannya. Jadi di bawah tudung saji tu, gambar nombor 5 tu, dia tudung saji yang bulat tu adalah seperti shield ataupun armor untuk dia berlindung. Cuma yang orang kata body dia adalah di dalam tu, yang gambar anak panah tu, kecil yang yang macam nombor 4 tu. Dia bawah tu, bawah yang bentuk shield yang nombor 5 tu. Nah, itu adalah dia punya body. Yang shield dia tu yang macam nombor 5, macam tuduh haji tu. Itu adalah jenis-jenis scale lah. Kalau jenis yang dia spirit dia ni memang banyak lah. Ada yang jenis macam tuduh haji, ada yang lepas sedikit, ada yang panjang-panjang. Dia banyak-banyak bentuk. Tapi yang jenis hemiplegia ni dia jenis macam tiram lah. Dia melekat pada bahagian yang diserang lah. Okey. Spesies yang selanjutnya adalah Mavis cutulus mangifera. Ini adalah jenis soft scale. Yang tadi hard scale, ini adalah soft scale dari family Coccidae. Jadi Mavis cutulus ni senanglah. Dia semua bentuk dia seakan-akan segitiga, eh? Dan nipis melekat. Biasanya jarang ada pada buah. Memang kita tak pernah jumpa. Tapi kita pernah jumpa pada daun. Daun, biasanya daun mangga lah. Sebab tu dia panggil mangifere. Mavis cutulus mangifere ni. Dia melekat pada daun. Ini common. Pada daun memang common. Dia dia berwarna kekuningan hingga perang kemerahan lah pada bahagian tengah. Dan dia ada macam structure yang tertentu pada bahagian badan. Kalau kita buat proses untuk bernafasan. Dia juga ciri-ciri yang tiada letupan liling yang ketara dan juga tanpa oviset. Oviset untuk dia kantung telur dan bertelur di bawah badan. Dan kebiasaannya menyerap pada bahagian set, pada bahagian daun, lapisan daun. Dia jarang. Saya boleh katakan tak adalah pada buah. Cuma ia disenaraikan salah satu pest of concern negara China. Jadi saya terpaksa masukkanlah di sini. Spesies yang penting bagi negara pengimport. Okey, secara urusan kawalan untuk milibak ni, yang saya concern untuk jenis yang menghisap-sap ni adalah milibak berbanding dengan scale tadi, sama ada soft scale ataupun hard scale. Sebab milibak ni dia boleh menyerang pada tanaman buah. Dan kalau peringkat crawler memang suka untuk kita kesan sebab dia kecil dan mobile. Dan tanda putih tu memang tidak ada lagi pada badan, pada perikat ning. Jadi yang perlu kita buat adalah kita kena sentiasa memantau kehadiran milibak dan skill ni pada tanaman. Kalau kita jumpa, kita buang je bahagian yang terdapat serangga tu, atau bahagian tanaman. Kalau daun kita buang, kalau bahagian buah, kalau sayang kita boleh sapu dengan brush. Terus lukisan ataupun brush dinding tu, jangan guna brush yang tu lah, yang brush cat, guna brush cat tu boleh sapu untuk buang dia punya kehadiran milibak tu. Tapi kalau dah serangan teruk, memang kita guna brush cat pun dia tak tanggal. Untuk maknanya yang saya kata ni adalah pada peringkat awal serangan, mana populasi dia cukup sikit, mana agak berkesan kita guna sapu menggunakan brush cat. Dan juga kalau di bahagian bahagian dahan, kita hanya buat cetasan secara terpilih lah, selective pruning untuk kita kawal populasi. Kalau serangan teruk, kita anak tanak kita kena guna racun lah. Kita guna racun Malathion, Sepermetring, dan mesti kita selangi dengan minyak putih. Minyak putih ni dia akan dissolve dia punya liling. Kalau kita guna Malathion dan Sepermetring saja atau Lambda Zelotin, mungkin kurang berkesan sebab dia tidak mampu untuk penetrate dia punya, dia bukan berfungsi untuk dissolve dia punya liling. Tapi kita guna minyak putih. Pokoknya gabungan, mana selang-seli lah, bukan kita campur dengan minyak putih, selang-seli.
dengan abaru dan juga jenis yang kontak. Okey, spesies yang lain, lain-lain spesies maknanya bukan yang dikuasalah untuk ni untuk penanaman nangka lah. Selain itu ada jenis yang pengorek batang. Ni untuk mengelakkan tanaman tuan-tuan yang mengalami kerosakan lah pada bahagian dahan dan batang. Ini biasa juga berlaku tapi arah serangan dia tidaklah terlalu tinggi. Yang boleh saya katakan berdekat rendah hingga sederhana je lah. Ya, itu yang biasa berlaku di ladang. Dia jenis daripada kumbang. Jadi akan mengorek batang atau dahan. Ya, biasanya kita boleh kesan kalau kita tengok satu bahagian pokok tu mati, kering. Cuba tuan-tuan kesan pada bahagian batang. Kalau terjumpa fras atau sisa buangan dan juga lubang, itu tanda-tanda mana kehadiran kumbang jenis yang pengorek batang. Jadi apa yang perlu dilakukan, tuan-tuan boleh suntik racun pestisida jenis sepometring, coprifos ke dalam lubang kemudian tutup. Kalau tanda fras tu dah kering, mungkin dah tak ada, tuan-tuan juga boleh buat cantasan bahagian yang diserang secara selektif lah, selektif pruning. Itu salah satu kaedah untuk awal dia punya spora batang atau dahan. Ini adalah tanda-tanda kehadiran dia, kehadiran fras. Gambar bulat bahagian atas tu adalah tanda kehadiran fras. Dan juga tanda serangan. Dewasa biasa dia akan makan kulit, banyak kulit dahan atau ranting. Suntik dengan racun dermatoid pada bahagian lubang. Dan juga tuan-tuan boleh buat cantasan. Dia agak garang kalau tuan-tuan cuba tangkap dia, dia berbunyi, bunyi dia agak garang. Dia akan mengeluarkan bunyi yang amaran lah pada tuan-tuan kalau tuan-tuan cuba untuk menangkap dia. Dari family seram besidi. Itu gambar lava di dalam batang. Dia akan makan bahagian tengah batang lah. Okey, lain-lain perosak seperti ananai lah. Satu lagi ananai lah. Ananai ni tengok kawasan juga. Kalau kawasan tu memang teruk ananai, memang teruk lah. Biasanya pada peringkat ladang pun boleh kita katakan peringkat rendah hingga sederhana. Peringkat yang agak sederhana tinggi tu kemungkinan memang kawasan tu memang kawasan ananai. Jadi ananai ni dia ada beberapa jenis. Dia ada yang tidak makan tanaman. Ada yang jenis makan kulit-kulit buku, kayu. Ada tu yang satu lagi yang jenis makan organik saja, tidak menyerang tanaman. Yang menyerang tanaman adalah jenis yang dia makan bahan tanaman dan juga bangunan-bangunan. Kategori yang tu yang menyerang tanaman. Dan yang menyerang tanaman ada yang jenis yang boleh digest selulus tanaman, ada yang spesies yang tidak boleh digest selulus tanaman. Sebab tu kalau yang menyerang tanaman, kalau kita jumpa yang ananai, kalau kita pegang tu, dia akan keluarkan macam cair putih di mulut. Itu adalah jenis spesies ananai yang dia tidak boleh digest tanaman. Tapi dia menyerang tanaman. Walaupun dia tidak digest, dia akan menyerang tanaman. Sebab apa? Dia akan makan, dia ada satu garden di dalam sarang dia untuk dia digest makanan yang dia makan tu. Itu tanda-tanda lah, tanda-tanda beberapa jenis ananai yang menyerang tanaman. Biasa je dari kumpulan Coptotemus lah. Spesies-spesies Coptotemus yang biasa menyerang tanaman. Jadi ananai ni kalau tak kena cara, kawalan dia agak sukar. Biasanya kalau ananai ni kita akan musnahkan kawasan busuk, tempat biarkan dia lah. Kita buat dia punya parit, kemudian kita buat siraman dengan
imidacloprid dengan racun lah sebagai atau kloriporifos. Jadi anak-anak ini tuan-tuan memang suka untuk kita kawal. Sebab apa? Dia menyai satu organisasi yang lengkap. Dia ada pekerja, dia ada queen, dia ada askar, soldadu ataupun polis yang mengawal keluar masuk. Jadi satu organisasi yang lengkap. Ini tanda-tanda kerosakan, kerosakan yang disebabkan oleh nanai. Selalu juga kita terima laporan ada serangan tanaman nangka yang disebabkan oleh anak-anak. Biasa kalau kawasan itu memang banyak kayu-kayu reput, kayu-kayu tanaman yang dulu ada sejarah serangan anak-anak memang ada lah. Ya. Jadi untuk mengelakkan serangan anak-anak ini, biasa kita kena laksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan lah. Jangan biarkan sisa-sisa tanaman tu di kawasan ladang. Itu yang paling penting. Dan sebaik-baiknya kita lupus sama ada kita tanam ataupun kita bakar. Dan secara tidak langsung amalan ini dapat mengurangkan kesan serangan nanai lah, dan juga penyakit-penyakit lain di kawasan ladang. Itu cara kawalan kimia dia. Kita boleh guna siram dengan chlorpyrifos ataupun kita boleh guna bait. Sekarang ni untuk kawalan nanai tak susah tuan-tuan. Banyak teknologi yang boleh kita guna. Sama ada kita guna bait ataupun kita tanam dalam tanah, kita fogging, tembak di dalam tanah ataupun kita siram je melalui chlorpyrifos sebagai cara boleh diamalkan selain daripada kita buat drenching. Okey, itu je. Terima kasih untuk sesi saya. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Sanusi di atas pembentangan beliau yang begitu informatif sebentar tadi. Diharapkan para hadirin kini dapat sedikit sebanyak mengetahui mengenai perosak tanaman nangka, simptom yang akan muncul apabila tanaman ini diserang dan juga kaedah kawalan sekiranya tanaman tuan-tuan dan puan-puan diserang perosak ini. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, okey, seperti yang tertera di jadual webinar sebentar tadi, program akan berhenti berehat seketika. Jadi sesi kedua akan dimulakan pada jam 10.45 pagi. Mungkin sekiranya ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengajukan sebarang soalan mengenai kedua-dua pembentangan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk berbuat demikian di ruangan chat box atau ruangan Q&A yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada pukul 10.45 kelak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Majlis kita akan diteruskan lagi dengan dua sesi pembentangan. Saya yakin para hadirin masih lagi bersemangat untuk menimba ilmu dan memperoleh pelbagai maklumat dari webinar ini. Kepada eksporter yang berminat untuk mengeksport komoditi nangka, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk menumpukan lebih perhatian kepada kedua pembentangan ini, memandangkan elemen-elemen di dalam pembentangan ini turut dikategorikan sebagai penting untuk pengurusan di peringkat ladang. Pembentangan ketiga akan disampaikan oleh Puan Syu'ermi binti Muhammad Razi, penolong pengarah unit patologi tumbuhan, seksyen diagnostik dan kepakaran perosak tumbuhan, bahagian biosecurity tumbuhan. Puan Syu'ermi berkelulusan Bachelor Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia. Beliau mula berkhidmat di Jabatan Pertanian pada tahun 2009, manakala di bahagian biosecurity tumbuhan sejak tahun 2010. Kepakaran beliau antara lain adalah dalam diagnostik, pengesanan dan identifikasi patogen tumbuhan iaitu fungi, bakteria dan virus. Majlis ini dengan menyebut dengan sukacitanya menyebut Puan Syu'ermi untuk menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Pengenalpastian Penyakit Tanaman Nangka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Moderator, para pegawai di jabatan dan juga semua peserta webinar inilah. Okay, topik saya pada hari ini adalah berkenaan dengan pengenalpastian penyakit tanaman nangka. Okay, kita ada beberapa penyakit tanaman nangka. So kita fokus kepada penyakit pada anak benih, pada batang dan juga pada bunga serta buah lah. Okay. Yang pertama adalah penyakit pada anak benih. Penyakit pada anak benih ni cuma satu sahaja, iaitu reput akar ataupun reput batang. Reput batang ni biasanya terjadi pada pokok yang besarlah, tapi dia biasanya lah dia bersama dengan penyakit PTM lah, sebab tetapi jarang kita jumpalah PTM ini pada pokok nangka. Dia kebiasaannya menyerang pada anak benih lah. Okay. Sorry. Okay. Penyakit reput akar ini adalah disebabkan oleh kulat, iaitu kulat Pythium splendens. Kulat ini, patogen ini adalah concern daripada negara China lah. Okay. Ia menjangkiti tanaman nangka pada peringkat anak benih. Ianya juga boleh menyerang batang apabila pokok itu sudah meningkat besarlah. Okey. Simptomnya yang kita boleh tengoklah
pada anak benih ni, kita boleh tengok daun dia, daun pokok nangka ni kekuningan dan juga layu lah. Okay. And then kita boleh check dia punya bahagian akar dia, kita akan dapatilah bahagian batang dan tisu-tisu pada akar tu dia start mereput lah. Okay, kita boleh tengok dia lecur basah, lesi perang dan juga lama kelamaan ianya akan reput pada bahagian hujung akar dan seterusnya akan menyebabkan pokok mati. Okay, apa yang kita boleh buat untuk penyakit ini daripada pengesanan awal kita di nursery lah, biasanya kita akan asingkan pokok-pokok di mana yang menunjukkan simptom ini, kita asingkan di kawasan nursery kita lah. Okay. Patogen ini dia mudah di merebak melalui air hujan ke apa ke, jadi oleh itu kita elakkanlah daripada menyiram air secara berlebihan di kawasan nursery kita lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada penyakit pada batang pokok. Ada dua penyakit utama pada batang pokok, iaitu mati rosot bacteria dieback disebabkan oleh bacteria Awenia carotovora. Dan yang kedua adalah reput pangkal batang disebabkan Phytophthora palmivora. Okay. Yang tadi saya cerita kulat pitium juga boleh bersama-sama dengan Phytophthora palmivora lah. Tapi biasanya bila kita ID tu kita jaranglah jumpa pitium pada penyakit inilah. Dia biasanya kita akan jumpa Phytophthora sahajalah. Okay, kita pergi ke penyakit yang pertama pada batang pokok iaitu mati rosot bacteria dieback. Ianya menyerang pada bahagian batang pokok ataupun dahan pokok nangka lah. Okay. Pada peringkat awal kita boleh lihat seperti gambar yang ditunjukkan. Daun akan kekuningan lah dan hampir keseluruhan bahagian daun di bahagian pokok akan kekuningan. Apabila di peringkat teruk, kita akan dapati bahagian kulit pokok akan menjadi lembut dan terdapat reput basah dan juga akan mengeluarkan bau yang busuk. Okey, lama kelamaan dahan pokok akan menjadi kering dan juga mati. Okey, mati rosot ni maknanya pokok akan keseluruhan akan matilah jika pada peringkat yang teruklah. Okey, pengurusan penyakit ini kita boleh yang pertama semestinya kita akan memusnahkanlah pokok yang dijangkiti sebab ianya akan menyebabkan pokok-pokok yang lain pun akan dijangkiti jugalah jika kita tidak memusnahkan pokok ini secara totalnya lah. Okey. Ataupun kita hanya boleh membuat sempadan kalau masih lagi di peringkat awal lah supaya pokok-pokok lain tidak dijangkiti. Okey. Jika kita dapati ada pokok yang telah dijangkiti, kita pastikan peralatan yang digunakan di ladang hendaklah dibersihkanlah dari ataupun basmi kuman sebelum dan juga selepas kita gunakanlah. Okey. Untuk mencegah jangkitan ini daripada merebak di kawasan penanaman yang lain, kita boleh menggunakan tapak pencuci yang mengandungi air yang dicampur bahan basmi kuman seperti di pintu-pintu masuklah untuk membasmi kuman kenderaan yang kita gunakan untuk tidak dibawa supaya patogen itu tidak melekatlah pada kenderaan yang kita bawa. Selepas itu kita akan
membawa dia ke kawasan yang lain, menyebabkan tanaman yang lain juga akan dijangkiti penyakit inilah. Okey. Seterusnya, kita perlulah membuat pengawasan dan juga pengesanan awal penyakit dari semasa ke semasa lah, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu lah untuk pencegahan penyakit. Okey, seterusnya kita pergi ke penyakit yang kedua pada batang pokok, iaitu reput pangkal batang. Reput pangkal batang ni disebabkan oleh kulat Phytophthora palmivora. Okey, dia berbeza sedikit dari daripada penyakit bakteria pada batang. Yang ni kita boleh nampak macam bintik-bintik kecil berwarna perang kemerahan. Dia macam air yang akan keluar pada bahagian batang pokok nangka lah. Okey, di peringkat yang teruk kita boleh tengok kanopi dia daun dah kekuningan dan gugur. Kanopi pokok akan mati rosot dan akhirnya pun dia akan mati juga. Dia lebih kurang samalah dengan Aurinia tadi, penyakit bakteria. Tetapi penyakit ini tidak berbau busuk, dia berbeza. Penyakit pada Aurinia, penyakit bakteria pada batang pokok ini akan mengeluarkan bau busuk. Tapi Phytophthora ni tidak, tiada berbau busuk lah. Okey. Yang kita nak membezakan, bakteria tadi dia akan berwarna cerah. Okey, berbanding dengan Phytophthora. Phytophthora ni bila kita kikis bahagian batang dia, dia akan berwarna perang kemerahan seperti macam berdarah lah. Okey. Untuk penyakit ni berbeza dengan penyakit Aurinia tadi, dia boleh dirawat. Okey. Jadi kita boleh kikiskan bahagian serangan, terutamanya di bahagian pangkal, di bahagian batang pokok tu, and then kita sapukan dengan racun kulat sistemik lah seperti metalaxyl atau fosetil aluminium. Okey. And then kita boleh sapu cat pada dahan yang telah dicantas-cantas tadi. Kan pokok nangka biasanya kita akan buat cantasan. Jadi bahagian yang kita cantas tu kita hendaklah menyapu cat untuk mengelakkan daripada jangkitan kulat pada kawasan yang terdedah tersebutlah. Okey, kita juga perlu melakukan pengawasan penyakit sekurang-kurangnya juga 2 kali seminggu lah. Jadi apabila kita buat pengesanan penyakit tu, kesemua kita kena ambil kena tengoklah semua jenis penyakit yang ada lah untuk kita buat pencegahan awal. Okey, kemudian kita pergi kepada penyakit pada bunga dan juga pada buah lah. Okey, pada bunga ni disebabkan oleh rhizopus atau kapi dan dia boleh juga menyerang pada bunga dan juga pada buah. Okey, patogen yang sama. Kemudian yang lain-lain ni adalah kulat dan juga dua jenis kulat dan juga dua jenis bakteria. So kita pergi satu-satulah. Okey, yang first adalah kulat rhizopus atau kapi. Kulat ini dulu dikenali sebagai kulat rhizopus tolonifer. Sebenarnya dulu kita tak letak spesifik rhizopus lah, sebab rhizopus yang menyerang pada tanaman nangka ni ada pelbagai jenis lah. Jadi sekarang ni apabila kita tengok kemudian dia punya morfologi kulat tersebut, dia lebih kurang sama. Jadi kita akan just letak je sebagai, dikenalilah sekarang ni kulat rhizopus atau kapi lah. Okay, kulat ini menyerang pada peringkat bunga, buah muda dan juga buah matang. Jadi semua jenis peringkat boleh dijangkiti oleh rhizopus atau kapi. Okey,
Yang pertama ni reput pada bunga. Yang ni adalah simptom simptom awal dia, kita boleh boleh lihat dia kelihatan bintik perang pada bunga dan juga pada buah lah. Okey, pada peringkat teruk bintik ini akan bertukar kepada perang kehitaman lah, dan terdapat kehadiran spora hitam bersama mesilium berwarna putih pada permukaan buah nangka. So gambar yang ni merupakan mycelia kulat rhizopus tersebutlah. Kita boleh tengok tanda dia. Okey. Tiada cara lain yang kita boleh buat sebab pada bunga ni memang terlalu banyak sangat kejadiannya di di ladang. Jadi untuk meracun tu saya rasa agak tak efektif. Sebab dia terlalu banyak, jadi, tapi benda tu mudah kan. Jadi saya cadangkan untuk kita just kutip dan juga musnahkanlah bunga yang diserang tu supaya dia tidak menjadi sumber patogen kepada buah apabila dia di peringkat matang. Jadi kita dah boleh selamatkanlah kita punya buah-buah untuk diekspor lah. Okey, seterusnya adalah reput buah. Yang ni kulat yang sama tapi pada peringkat buah yang matang. Okey, pada peringkat buah yang matang ni kita boleh tengok simptom karat yang berwarna jingga pada kulit buah. Yang gambar kedua ni adalah pertumbuhan kulat tersebutlah pada permukaan kulit buah. Saya tak pastilah kulat ini ada ke tak di ladang, tapi biasanya saya jumpa kulat yang seperti ini apabila post harvest lah. Saya tak pastilah tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa atau tak, tapi ini adalah yang kita gambar ni yang kita rakamkan di makmal lah. Okay, gambar yang ketiga ni kelihatan empuluh itu reput kehitaman lah. Nah, yang ni adalah simptom-simptom bagi reput buah rhizopus. Yang ni merupakan simptom pada isi dalam lah, isi buah pada biji dan juga pada selaput biji nangka lah. Dia kelihatan bintik-bintik seperti karat lah. Okay. Yang kedua adalah kulat yang kedua adalah kulat Sclerotinia sclerotiorum. Ianya di menyebabkan penyakit jelaga putih pada buah nangka. Penyakit ini mula ditemui pada tahun 2016. Peringkat serangan ialah pada buah muda dan juga buah matang. Di awal serangan kita boleh lihat kelihatan tumpuk keperangan pada buah. Okey, pada peringkat teruk tumpuk ini dia akan merebak lagi besar. Dan juga kita akan kelihatan kulat mesilia kulat berwarna putih. Lama kelamaan tumpuk ini berubah warna keperangan beserta mesilium kulat berwarna putih. Okey, biasanya penyakit ini kita boleh jumpa di ladang dan juga post harvest. Dua-dua pun kita boleh jumpalah. Okey, biasanya yang saya tengoklah adalah di ladang lah. Okey. Sebab dia biasanya akan menyerang buah nangka pada peringkat muda dia boleh serang dan juga pada peringkat yang matang. Untuk pengecaman di ladang, okay, kita boleh lihat tandalah. Okay. So untuk kulat ini dia akan mengeluarkan satu tanda, iaitu yang anak panah tu di dalam bulatan tu dia kelihatan kita panggil sclerotia lah. Itu adalah kulat. Kulat ni dia terhasil daripada kulat-kulat yang putih tadi tu, lama-lama dia akan berkumpul dan akan membentuk seperti sebesar biji sawi lebih kurang di permukaan permukaan kulit buah yang diserang tersebutlah.
Yang itu merupakan tandalah untuk kita melakukan pengecaman di ladang. Okey, yang ketiga adalah kulat Lasio Diplodia Theobromae. Okey, dia awal serangan dia kita boleh kelihatan tumpuk berwarna kuning keperangan pada permukaan kulit buah nangka. Okey, pada peringkat teruk tumpuk ini akan berkembang dengan cepat dan akhirnya menjadi hitam dan juga reput. Okey, bahagian dalam buah akan kehitamanlah, dia berbeza dengan sclerotia tadi. Sclerotia ni dia berserta dengan mycelium putih, yang ni berserta dengan mycelium warna hitamlah. Okey, yang seterusnya adalah penyakit bakteria pada buah nangka, iaitu bakteria Dickia Fenzoindae. Okey, penyakit ini yang mula ditemui dikesanlah di TKPM Ulu Sungai Raup Pahang pada pertengahan tahun 2013. Okey, penyakit ini merupakan Australia concern lah. So pihak Australia memang concern berkenaan dengan penyakit bakteria Dickia inilah. Okey. Okey, ni simptom pengecaman di ladang lah. Ini merupakan simptom awal serangan. Di mana kita boleh lihat dia dia buah itu kalau di ladang dia normal, di permukaan kulit buahnya tiada apa-apa simptom ataupun tanda lah. Cuma kita boleh nampak dia macam tak sihat, macam kekuningan sedikit lah. Okay. Tapi kalau peringkat teruk dia, bila kita tepuk je, dia isi bahagian isi buah dia akan menjadi reput lah, reput berair dan akan mengeluarkan bau yang busuk. Okey, gambar yang di tengah tu merupakan simptom pada tangkai buah. Okey, bila kita potong kita boleh tengoklah. Biasanya rhizopus ataupun bakteria ini biasanya penyakit pada buah ni, terutamanya Dickia dan juga rhizopus, tangkai buah tu akan peranglah. Perang kehitaman di bahagian tengah. Okay, ini peringkat akhir serangan lah. Peringkat akhir serangan memang totally buah akan busuk lah. Akan jadi reput dan juga busuk, gugur dan tak boleh nak buat apa-apa lah. Tidak boleh diselamatkan lah. Okay, seterusnya juga penyakit yang di-concern yang ditekankan oleh Australia juga, iaitu fruit bronzing disebabkan oleh bakteria Pentuae stewartiae. Penyakit ini menyerang pada buah muda dan juga buah matang. Simptom yang nyata dapat dilihat pada buah matang lah, sebab pada buah muda ni kita lesion tu tidak, yang jalur warna perang ni dia tidak kelihatan sangat lah. Jadi kita tak dapat nak lihat dengan nyata lah pada buah yang muda. Okay, kita boleh tengok untuk penyakit ni simptomnya, kita boleh tengok pada isi buah, jerami dan juga selaput biji akan kelihatan bintik berwarna jingga dan juga keperangan lah. Okey, ini merupakan simptom pada isi buah dan juga selaput biji di mana dia berwarna jingga keperangan. Itu disebab yang tu sebab kita letakkan nama dia adalah fruit bronzing. Okey, ini gambar ini merupakan tangkai dan juga isi buah yang telah reput lah. Okay. Yang ini merupakan pengurusan kawalan bagi kesemua penyakit pada pada buah lah. Okay. Kita tiada kawalan menggunakan racun, tetapi kita boleh cegahkan, boleh melakukan pencegahan awal lah. Okay. Di mana kita perlu pangkas dahan di dalam kanopi,
Yang tu untuk meningkatkan pengudaraan sebab penyakit mudah menyerang tanaman sekiranya kawasan tanaman kita lembap, lembap, kurang cahaya matahari. Jadi penyebaran penyakit tu lagi cepat berlakulah. Okey. Yang kedua, kita kena kutip dan juga musnahkan buah-buahan yang diserang dengan cara membakar ataupun tanam. Janganlah kita biarkan di kawasan yang sama, di kawasan ladang kita, sebab buah-buah yang telah diserang, yang telah dijangkit tu akan menyebabkan patogen tersebut akan populasinya semakin tinggi di ladang, dan kemungkinan pokok-pokok kita lagi mudah, lagi cepat akan diserang oleh patogen-patogen penyakit lah pada nangka. Okey, perkara yang paling penting adalah kita perlu elakkanlah daripada melukakan buah semasa melakukan aktiviti pengurusan ladang. Tak kiralah pada buah ke, pada batang ke, semua bahagian tanaman, sebab bila kita melukakan tanaman, ianya akan menggalakkan lagilah jangkitan penyakit pada tanaman nangka kita lah. Okey. Sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syuerni binti Muhammad Razi di atas perkongsian yang menarik itu tadi. Saya yakin selepas pembentangan ini, para hadirin dapat membezakan apakah jenis penyakit sekiranya simptom ini muncul pada tanaman tuan-tuan dan puan-puan. Para hadirin sekalian, kini tibalah kita kepada pembentangan yang terakhir. Pembentangan ini akan disampaikan oleh Cik Lailatul Jumayyah binti Salihuddin, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Seksyen Pengurusan Perosak Tanaman Bahagian Biosecurity Tumbuhan. Cik Lailatul berkelulusan Master of Science Biochemistry dari Universiti Putra Malaysia. Beliau mula berkhidmat di Jabatan Pertanian bermula pada tahun 2004, manakala di bahagian biosecurity tumbuhan bermula pada tahun 2008. Dalam tempoh 13 tahun tersebut, beliau telah berkhidmat di unit entomologi dan kini beliau mengetuai Seksyen Pengurusan Perosak Tanaman. Pengalaman dan kemahiran teknikal beliau serta penlibatan beliau dalam program-program biosecurity tumbuhan di peringkat antarabangsa banyak menyumbang kepada pembangunan gerak kerja dan pelantinakan di dalam bahagian. Majlis ini dengan sukacita menjemput Cik Lailatul untuk menyampaikan ceramah bertajuk Bancian dan Kawalan Perosak Tanaman Nangka. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi lagi. Good. Okay, selamat pagi. So, boleh nampak saya punya screen ya? Boleh. Okay, alright. Jadi untuk hari ini, saya Lailatul Jumayyah binti Salihuddin daripada bahagian biosecurity tumbuhan akan berkongsi maklumat berkaitan dengan bancian dan kawalan perosak dan penyakit bagi tanaman nangka menjurus kepada keperluan bagi tujuan pengeksportan tanaman buah nangka ke Australia dan juga China. Baik, bagi pendahuluan, jadi kita nak tengok dulu keperluan ekspor nangka ini adalah tujuan utamanya adalah untuk sebagai trace, kita nak tengok kebolehan kita punya sistem dari segi traceability pengurusan tanaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengendali ataupun pengurus kepada kawasan tanaman ladang ataupun pusat pemprosesan perlulah mengamalkan amalan pertanian baik dan juga pengurusan tanaman bagi bagi memastikan ianya bebas daripada perosak kita punya produk tanaman tu bebas daripada produk
perosak dan penyakit. Kemudian pada masa yang sama adalah untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami dan mengetahui perosak dan penyakit kuarantin dan kaedah pengurusannya seperti keperluan negara pengimport. Seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi oleh Encik Sanusi dan juga Puan Syu Elni, kita tuan-tuan dan puan-puan saya pasti dah dapat lihatlah maknanya secara biologinya apakah rupa perosak dan penyakit yang perlu tuan-tuan dan puan-puan fokuskan, dan juga kaedah pengurusannya secara khusus di mana itu adalah tindakan yang mesti dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan juga pihak Jabatan Pertanian perlu pastikan tuan-tuan dan puan-puan memahami kaedah untuk menguruskan perosak dan penyakit tersebut. Kemudian dari segi rekod ladang pula, Cik Syarifuddin tadi juga telah menekankan mengenai kepentingan penyediaan rekod ladang, terutama dalam pengemaskiniannya lah. Jadi kita perlu sentiasa up to date. Maknanya lepas ni tuan-tuan dan puan-puan perlu, kalau misalnya tidak mungkin sebelum ni kita memang tahu bahawa nak buat rekod ladang ni adalah satu kerja yang agak tedious ataupun agak leceh atau remeh untuk kita buat kalau misalnya untuk pasaran tempatan mungkin tidak ditekankan. Tapi bagi tujuan ekspor ni, kita kena bertukarlah kita punya corak pengurusan ladang, di mana kita perlu membuat rekod. Setiap tindakan yang kita buat tu kita perlu rekod sebab dia memang adalah keperluan utama di mana negara pengimport akan memeriksa rekod ladang tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat apakah tindakan, apakah bahan-bahan yang telah digunakan, apakah perosak dan penyakit yang wujud ataupun ada ditemui di ladang tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya. Okey, sistem approach secara umumnya adalah di mana sistem yang kita gunakan yang dianggap sebagai satu sistem menyeluruh bagi pengurusan perosak dan penyakit tanaman. Jadi dia bermula daripada pemilihan benih, penyediaan ladang sehinggalah ke kepada semasa tanaman diusahakan. Semasa tanaman dikutip hasilnya, kemudian ke packing house, pengurusan ataupun pemprosesan bahan pertanian tersebut, dan sehinggalah ke pengangkutan ataupun shipping bahan pertanian tersebut ke luar negara ataupun ke dalam pasaran negara kita sendiri. Jadi untuk tujuan bagi ke Australia dan juga negara China, kita menekankan kepada keadaan di ladang, pemilihan benih, kemudian semasa pengurusan di ladang itu sendiri, terutamanya daripada peringkat buah, dari peringkat putik hinggalah ke peringkat buah dan harvest. Kemudian bagaimana tuan-tuan dan puan-puan menguruskan produk tersebut setelah di harvest ke pusat pengumpulan ataupun ke pusat pemprosesan, hinggalah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan menguruskan penghantaran produk tersebut bagi shipping ke luar negara. Jadi setiap control points poin-poin yang yang dinyatakan oleh Encik Syarifuddin sebentar tadi, tuan-tuan perlu tekankanlah untuk memastikan tiada reinfestation ataupun perosak-perosak yang menjangkiti produk tanaman yang hendak diekspor. Sebab mungkin kita dah buat pelbagai kaedah ataupun cara di setiap kita punya
peringkat tanaman tu, tapi mungkin kita nampak dia dah, kita dah berusaha, maknanya eliminate di peringkat ladang, di peringkat bunga kita dah buat kawalan racun dan sebagainya. Tapi bila sampai ke semasa pengendalian produk tersebut ke packing house ataupun ke processing house, dia jadi ada reinfestation ataupun ada ada pula mungkin pencemaran daripada apa tu perusak-perusak lain ataupun mungkin ada hitchhike pest yang datang kepada produk kita tu, sehingga menyebabkan apabila sampai di pintu masuk di luar negara tu, kita punya produk yang sepatutnya bersih end up terpaksa ditolak oleh pihak sana dan menyebabkan kerugian pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perlu kita perlu tekankanlah di setiap control points tu apa tindakan yang perlu dibuat. Baik, jabatan pada masa yang sama, MPPO Malaysia ataupun Jabatan Pertanian perlu sentiasa pastikan ladang-ladang berdaftar sentiasa kemaskini maklumat berkaitan pengurusan perusak dan penyakit tanaman angka. Ini amat penting sebab berdasarkan daripada maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan catatkan pada rekod ladang tuan-tuan dan puan-puan lah, kita boleh sekurang-kurangnya backup tuan-tuan dan puan-puan sekiranya sekiranya berlaku sebarang pertanyaan ataupun inquiry daripada pihak China ataupun Australia. Sebab tuan-tuan kena ingat bahawa jika tidak silap saya, tuan-tuan sendiri akan ditanya oleh pihak Australia dan China sekiranya mereka memerlukan maklumat. Jadi sekiranya ada maklumat-maklumat tersebut yang kami yang mungkin Jabatan Pertanian tak dapat daripada rekod tuan-tuan dan puan-puan, berkemungkinan kami agak sukarlah nak bantu sekiranya ada pertanyaan ataupun inquiry daripada pihak China ataupun Australia. Jadi keperluan rekod pengurusan prostat ataupun penyakit tanaman yang diperlukan adalah latihan personel ataupun latihan kaki tangan, di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu merekodkan sebarang latihan yang diberikan kepada kaki tangan tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan kaki tangan tuan-tuan dan puan-puan ni kenal prostat dan penyakit dan bagaimana kaedah untuk melakukan tindakan kawalan bagi sebarang prostat dan penyakit tumpuan yang telah disenaraikan oleh Encik Syarifuddin dan juga rakan-rakan saya sebentar tadi. Kemudian pengawasan prostat, maknanya berapa kerap tuan-tuan dan puan-puan semua pergi buat pengawasan prostat ataupun kaki tangan tuan-tuan dan puan-puan pergi buat pengawasan prostat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan bahawa berapa kekerapan tersebut perlu dicatatkanlah berdasarkan daripada rekod tersebut. Mereka akan boleh tahu tuan-tuan dan puan-puan ni kerap atau tidak untuk membuat pematian, kerana selalunya kalau kita kerap tengok, maksudnya kita kerap kita boleh dapat mengesan dengan lebih cepat dan membuat tindakan kawalan dengan lebih cepat. Jadi kuranglah masalah prostat dan penyakit yang pada hasil yang hendak diekspor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu merekodkanlah, maknanya apa pest yang dijumpai, masa bila, maknanya based on daripada situ kalau nak lebih efisien lagi, mungkin waktu tu cuaca macam mana. Jadi pada masa yang sama, bukan sahaja membantu dari segi untuk makluman kepada pihak China dan juga Australia, tapi tuan-tuan dan puan-puan juga sebenarnya membantu kepada pengurusan ladang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila kita ada rekod ladang ni, tuan-tuan dan puan-puan secara tidak langsung boleh mengurus, dapat predict ataupun dapat menjangka apa yang akan berlaku pada musim buah akan yang seterusnya. So di sini akan secara tidak langsung menjadikan perurusan ladang itu lebih sistematik. Pada masa yang sama, tuan-tuan juga perlu merekodkan tindakan kawalan prostat yang dijalankan macam saya sebut tadi, dan juga penggunaan racun kimia. Ini amat penting. Terutama tuan-tuan perlu mencatatkan jenis nama
nama komersial dan juga AI ataupun bahan aktif yang pada racun tersebut. Ini amat penting sebab sekiranya pihak Australia ataupun China membuat ujian pada ataupun sampling kepada produk tuan-tuan dan puan-puan dan didapati racun yang digunakan tidak terdapat dalam senarai yang dibenarkan oleh pihak China ataupun pihak Malaysia, jadi ataupun didapati melebihi daripada kadar yang dibenarkan, ada besar kemungkinan terdapatlah rejection di situ. Jadi perlu catatkan kadar digunakan berapa banyak dan juga tarikh semburan dan juga aplikasi. Sebab kita kena ingat pihak luar negara berhak untuk membuat berhak untuk membuat ujian kadar level ataupun minimal residue level ataupun kadar minimal residue pada buah-buahan ekspor yang kita hantar ke luar negara. Jadi kita pergi kepada kaedah pengawasan dan pemantauan prostat dan penyakit tanaman. Baik. Bancian dan pengawasan prostat tumpuan tanaman nangka ini, tujuan utamanya adalah untuk mengesan dan memantau kehadiran prostat tumpuan pada setiap peringkat tanaman. Macam saya cakap tadi, sebab tu pada kita gunakan secara sistem approach di mana kita, setiap peringkat tanaman tu kita tengok. Maknanya dia, terutama pada start daripada dia berputik, berbunga, kemudian dia mulalah dengan masa buah tu, maknanya kita kena mengesan ataupun memantau kehadiran prostat-prostat tumpuan pada setiap peringkatnya. Kemudian pertama sekali mesti dijalankan dan dibuat oleh ataupun di bawah pengawasan kaki tangan atau personel yang telah dilatih. Sebab itulah kita perlu rekod latihan yang telah diberikan kepada kaki tangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau tak dilatih, macam mana dia nak kenal mana satu fruit fly, mana satu mealybug, mana satu fruit rot. Jadi latihan-latihan ni pihak Jabatan Pertanian boleh bantu untuk memberi latihan, dan sekiranya terdapat keperluan untuk membuat latihan, tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian, pejabat Jabatan Pertanian yang berdekatan untuk request lah latihan-latihan yang diperlukan, ataupun mungkin boleh menghubungi jurusetia yang menguruskan bahagian ekspor ni. Kemudian perlu dijalankan dengan kerap, terutama apabila terdapat bunga, pucuk baru dan putik buah, kerana ianya ada mudah diserang prosak sebab kita tahu semasa bunga, pucuk baru dan juga putik buah ni dia punya sel agak, maknanya sel ataupun kulitnya agak nipis, jadi dia mudah untuk diserang dengan prosak-prosak lah. Terutamanya kalau macam bunga tu, kadang-kadang tu walaupun dia bukan pest of concern, berkemungkinan terdapat borer ataupun ada hitchhike pest yang berhampiran. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok biasanya tanaman nangka ni duduk kedudukannya, ladang nangka ni berdekatan dengan kawasan hutan atau kawasan tanaman-tanaman lain. Tuan-tuan kena ingat bahawa tak ada boundaries ataupun sepadan yang dikenali oleh serangga dan penyakit ni. Jadi sekiranya ada berlaku keadaan yang sesuai ataupun dalam keadaan yang sangat preferable kepada perosak dan penyakit ni, dia boleh je datang. Walaupun sebenarnya itu bukan host dia, tapi kalau memang terdapat keperluan ataupun dia memang tengah cari makanan, dia akan pergi juga. Macam contoh pernah berlaku di Lancang, di mana kita pernah mendapat laporan serangan oleh riang-riang di kawasan tanaman nangka di Lancang. Jadi kalau ikutkan sebenarnya riang-riang tu bukannya prostat utama kepada nangka, tapi dia datang juga mungkin sebab cuaca dan juga persekitarannya bersesuaian untuk dia membiak sekali banyak. Dan juga kami menjangkakan berkemungkinan tuan punya ladang tak perasan bahawa sebenarnya dah populasi riang-riang tu dah banyak dah sebenarnya kat situ, dan apabila dia dah terlalu banyak, dia macam
kena serang bala tentera lah. Terus botak pokok ataupun daun terbakar. Jadi tuan-tuan, sebab tu pentingnya menjalankan bancian dan, ataupun pengawasan perosak ni. Kemudian tiga peringkat tanaman yang perlu diberikan tumpuan macam saya sebut tadi, sebelum berbunga, buah muda dan juga semasa kutip hasil. Ini amat penting sebab masa ni kita boleh nampak lah prostak-prostak yang mungkin menyerang, seperti yang telah dinyatakan oleh Cik Sanusi dan juga Puan Syu Erni tadi, mana-mana prostak tu kat mana bahagian utama dia, kat situ kita kena pergi tengok lah. Kemudian kaedah yang bersesuaian dengan prostak dan penyakit tumpuan. Kaedah bancian ni mesti bersesuaian. Macam contoh tadi fruit fly, macam Cik Sanusi kata, dia memang kalau kita nak guna racun prostak memang tak ada, macam saya cakap, kalau buat semburan racun prostak tak berkesan sangatlah. Maksudnya tak efektif dan tak ekonomik. Jadi kaedah yang bersesuaian adalah menggunakan standard trap dengan dicampur dengan racun prostak yang bersesuaian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua kena sebagai orang yang memang dah biasa di ladang dan mungkin dah mula mengenali prostak dan penyakit ni, kita boleh agaklah kaedah yang bersesuaian. Dan yang penting dia tu mesra alam dan juga tidak membahayakan kesihatan, dan pada masa yang sama dia ekonomik kepada kita punya cost of management. Kemudian data perlu sentiasa dikemaskini dan disemak dari semasa ke semasa. Yang ni pihak Jabatan Pertanian yang dilantik akan datang untuk menyemaklah kepada ladang-ladang yang telah berdaftar untuk tujuan ekspor. Baik, untuk pengesanan perosak, empat perkara utama yang perlu tuan-tuan dan puan-puan kiranya buat untuk memastikan pengesanan tu berkesan ataupun efektif. Pertama sekali adalah mengetahui di mana kedudukan prostat dan penyakit pada tanaman. Macam tadi, mungkin fruit rot, of course lah dekat buah. Tapi macam Cik Syu Erni, Puan Syu Erni cakap, fruit rot tu mostly pada buah-buah muda ataupun pada buah-buah yang berputih. Jadi kita boleh tengok kat situ buah dah mula hitam, so kita kena buang dan juga jangan biarkan ada di kawasan-kawasan tu. So kita kena tahu kat mana dia kedudukan dia. Macam contoh tadi tree tape biasanya ataupun tree tape ataupun skill insect ni biasanya pada buah ataupun pada pada daun. Jadi kita cari di kawasan tu, janganlah cari pula tritip tu dekat akar. Biasanya tritip tak dekat akar. Okey. Kemudian memahami biologi dan prosak dan juga penyakit. Macam Cik Sanusi cakap tadi, ada setengah-setengah prosak ni dia macam fruit fly ataupun lalat buah tu, dia boleh hidup, yang dewasa boleh hidup dalam sekitar 20 hari lebih kurang 20 hari. Pada masa yang sama, jadi maknanya dalam tempoh itu tuan-tuan dan puan-puan perlulah mungkin pasang stainer trap untuk trap lalat-lalat buah ni yang dewasa ni. Kemudian penggunaan alat yang kaedah yang sesuai untuk pantau populasi ni. Jadi mungkin tuan-tuan rasa saya petani, tak payahlah pakai hand lens ni. Hand lens tu kanta pembesar tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh invest untuk beli kanta pembesar tu bagi pada kaki tangan ataupun untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan sendiri bagi melihat terutamanya serangga-serangga yang kecil lah macam tritip. Nah, tritip tu biasa kita mungkin boleh nampak sebenarnya, tapi kalau dia berada pada spike jackfruit tu, kita kadang-kadang kita tak perasan dia. Jadi dengan menggunakan hand lens kita boleh nampak dia dekat hujung permukaan kulit nangka tu. Jadi invest lah, murah je kat Shopee, bukannya mahal pun. So sekarang ya, dia easy access. So tuan-tuan dan puan-puan boleh beli dan untuk kegunaan semasa pemantauan di ladang. Kemudian pemantauan paras ETL atau sebagainya tu dan juga tindakan, of course lah macam saya cakap tadi, record. Record memang penting. Record mesti buat. Maknanya
sila kita kena berubahlah, move on menjadi petani yang sistematik dengan membuat rekod di ladang. Baik, ini adalah kaedah pemantauan atau bancian. So mengikut kesesuaian kat dalam ladang lah. Jadi tuan-tuan boleh nak buat pattern X, zigzag ataupun nak buat by skip, maknanya kita langkau, maknanya setiap mungkin setiap 5 pokok kita pantau satu pokok ataupun setiap 10 pokok kita pantau, depends pada tuan-tuan dan puan-puan punya keluasan tanaman dan juga bilangan pokok, sebab benda ni bergantung asalkan dia secara saintifiknya proven, maksudnya random, tidaklah tuan-tuan pilih kita pilih pokok yang sihat je kita untuk kita record dekat dalam data, itu tak boleh, itu tak aci nama dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kata random, maknanya apa yang jatuh tu kat situ lah. Ada setengah orang dia baling shilling, dia buat cara baling shilling. So depends, bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan semua macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat. Tapi yang pastinya buat secara random, sekurang-kurangnya biasanya kalau ikutkan pada asalnya yang pada asal dokumen adalah lebih kurang 5% daripada keseluruhan kawasan tanaman. So maknanya kalau 100 pokok, of course lah, 5 pokok je lah kalau ikutkan. Tapi sebenarnya lebih banyak tuan-tuan buat dan puan-puan buat pemantauan lebih bagus lah, sebab daripada situ kita dapat lihat apa yang ada lah, dan juga kekerapannya pun lebih kerap lebih bagus bila kita nak buat pemantauan ataupun bancian ni. Okey, ini adalah contoh juga bagaimana corak penjelakan pemantauan, nak transect, nak cross terus straight, maknanya dan dekat ladang tu, ataupun buat zigzag ke, nak buat bentuk diamond ke, ikut tuan-tuan dan puan-puan. Tapi selalunya kita buat aim dia lebih kurang dalam, mesti periksa lebih daripada satu pokok, itu yang penting. Jangan ni, oh okay, kita duduk dekat paling hujung tengok satu je, nah itu tak boleh macam tu, itu tidak mewakili. Dia sepatutnya number tu mewakili keseluruhan kawasan. Jadi terpulang lah, mungkin setiap 10 pokok satu ataupun nak ikut by langkah pun boleh, terpulang. Tapi lebih baik jika tuan-tuan dan puan-puan boleh standardkan, maknanya katalah tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan ni ada ladang yang besar, jadi mungkin boleh buat plotting A, B, C, mungkin di plot A, tuan-tuan dan maknanya plot A, B, C tu buat secara the best mungkin zigzag lah, sebab biasanya kalau buat zigzag ni dia punya numbers tu agak tinggi lah. Ini bergantung lah macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat dia punya kaedah corak ataupun corak pemantauan tu. Baik, ini adalah contoh alat pengawasan perosak yang boleh digunakan. Pertama sekali, perangkap lampu. Walaupun gambar background tu padi, jangan risau. Perangkap lampu ni boleh pakai kat mana-mana. Jangan, tidak semestinya di kawasan padi saja. Kerana tuan-tuan, perangkap lampu ni, dia memang untuk perosak yang aktif di waktu malam. Contoh macam biasanya bora lah, biasanya dia memang aktif di waktu, dia punya dewasa aktif waktu malam. Kemudian perangkap feromon, perangkap feromon ni termasuklah perangkap lalat buah tadi tu. Kemudian pelekat kuning atau biru, ini pun biasanya untuk pelekat kuning biru ni biasanya untuk serangga yang terbang. Kita boleh gunakan ni lah. Ada juga perangkap spor, tapi biasanya kita tak pakai lah, sebab kita punya keadaan di Malaysia ni spor trap ni tak apa-apa sesuai, sebab angin kuat sangat. Biasanya dah jadi bila dah terlalu bercampur nanti susah nak buat isolation. Okay, pertama sekali adalah perangkap lampu. Perangkat lampu ni hasil tangkapan adalah bergantung kepada cuaca dan cahaya di sekitar kawasan lah. Perangkat lampu ni tak sesuai kalau tuan-tuan dan puan-puan letak dekat bawah lampu.
tiang lampu maksudnya kalau letak dekat dengan kawasan letak dekat dengan rumah ke, letak dekat dengan stor ladang yang memang ada lampu waktu malam ke, ataupun bawah tiang lampu jalan ke, itu memang tak sesuai sebab dia akan kacau lah trapping tu. Jadi letak di kawasan yang mana paling gelap. Dan pada masa yang sama kalau misalnya kelembapan tinggi dan lebih gelap kawasan tu, tangkapan dia akan lebih tinggi lah. Kalau biasanya kalau dia tak berapa macam musim hujan, dia tangkapan mungkin akan kurang. Sebab tuan-tuan kena ingat macam kita, serangga pun tak keluar waktu musim hujan. Waktu tengah hujan tu serangga tak keluar sebab biasanya sayap dia akan basah dan dia tak boleh terbang. Kemudian keberkesanan perangkap lampu bergantung kepada intensiti dan juga panjang gelombang sumber cahaya. Ini bergantunglah. Kena tengok mungkin ni pihak negeri mungkin boleh bantu, BBT negeri boleh bantu secara terus tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenal pastilah perosak-perosak apa yang ada dan sesuai atau tidak dengan penggunaan perangkat lampu ni lah. Tapi selalunya so far apa yang ada di pasaran tu memang sesuai je untuk digunakan. Cuma kita tak gunakan volta tinggi lah. Kalau itu ni biasanya jabatan lah yang akan pakai. Kita tak akan pakai volta tinggi sebab kita tak nak rosakkan badan serangga supaya kita boleh kenal pasti ataupun identify serangga yang di-trap. Kemudian radius tangkapan adalah antara 3 hingga 250 meter bergantung pada spesies perosak dan macam saya cakap tadi, suasana dan juga persekitaran. Baik, untuk perangkap pelekat kuning dan biru, tujuan dia adalah untuk memantau populasi perosak supaya dapat laksana kawalan pada waktu yang sesuai, digunakan untuk merangkap serangga dewasa, terutama yang terbang lah of course, macam whitefly, macam thrips, macam fruit fly pun boleh juga. Kemudian biasanya perekat kuning dan biru, perekat kuning ni dianggap sebagai perangkap yang untuk general insects. Maksudnya biasanya kebanyakan serangga dia attracted lah kepada perekat kuning ni. Kalau perekat biru ni biasanya untuk thrips. Thrips ni biasanya dijumpai pada bunga. Tapi biasanya jarang lah dekat nangka ada bunga, tapi ada thrips pada bunga, tapi tak ada masalah sekiranya terutama kepada kawasan-kawasan yang ada buat integrated planting. Macam contoh ada nangka, ada tanaman lain. Ataupun di persekitaran dia ada tanaman lain dekat kawasan tepi ladang ataupun keliling ladang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh letakkan pelekat kuning dan ataupun biru ni bergantung kepada jenis perosak yang hendak dipantau, letak di kawasan tepi persekitaran ladang lah, dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan kerap periksa dan juga kerap tukar pelekat kuning ni, terutama mungkin dalam seminggu sekali ataupun dua minggu sekali, sebab kita tak boleh biarkan sampai penuh dekat perangkap tu sebab dia tidak menggambarkan apa yang hendak dipantau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak tahu pun sebenarnya pelekat kuning apa tu, serangga apa yang mana, populasi serangga tu makin kurang ke makin bertambah ke, sebab tak selenggara langsung. Jadi dan jangan risau, perekat kuning ni dia bukannya menarik, dia hanya untuk digunakan untuk memantau saja, tak perlu nak gantung sehingga macam bendera berkibaran macam kat funfair tu kan, tu tak perlu. Dia just mungkin dalam sekitar kawasan tu mungkin dalam per hektar tu mungkin dalam 4 atau 5 perekat kuning saja, tak perlu nak sampai terlalu banyak. Tumpukan ke kawasan mana yang mungkin ada just untuk pemantauan sahaja. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nursery untuk benih, mungkin yang tu kena letaklah kat dalam dekat pintu, terutama kawasan laluan keluar masuk. Actually pelekat kuning juga boleh diletaklah kat, terutama kat kawasan
apa ni pemprosesan dan juga pengumpulan hasil, terutama di kawasan di mana berlaku banyak pergerakan. Jadi kat situ kita tak sure sama ada ada tak yang hitchhike ataupun yang tiba-tiba boleh menyelinap di kawasan itu kan. So kita nak tengok sama ada tak kehadiran sebarang perosak yang mungkin boleh mengganggu ataupun membawa kepada penyakit, macam contoh fungus, sebab kita kena ingat fungus boleh dibawa oleh serangga juga. Jadi kita bolehlah letakkan di kawasan pintu masuk ataupun di mana kawasan yang banyak pergerakan. Jadi boleh letak pelekat kuning ni untuk pemantauan. Jadi bolehlah buat kawalan ataupun spraying ke apa-apa tindakan yang sesuai untuk mengurangkan populasi serangga yang mungkin ada di kawasan tersebut. Kemudian perangkat feromon, perangkat lalat buah macam tadi Cik Sanusi dah ada mention, digunakan untuk memerangkap fruit fly. Kalau kepada yang tak biasa, feromon ni adalah bahan kimia yang terdapat pada organisma untuk berkomunikasi, mengawan ancaman ataupun mencari makanan. Jadi kalau untuk fruit fly tu, of course lah, kita dia mainly adalah untuk mengawan. Jadi kita pasang feromon, maknanya betina, untuk memerangkap lalat buah jantan. Dia akan ingat ada lalat buah betina. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam trap ni, banyaklah fruit fly ni, kebanyakannya dalam ni adalah jantan. Ada juga feromon yang memerangkap dua-dua jenis dua-dua jantina. Jadi bergantunglah dengan trapping apa yang tuan-tuan gunakan. Kemudian dia biasanya memang target dia satu satu spesies organisma saja. Dia tidak terlalu umum lah. Jadi dia bergantung benda ni. Kemudian paling penting sekali, dia perlu dikerap di selenggara paling lama seminggu. Paling lama 2 minggu sekali mesti tukarlah, bergantung pada maknanya bila tuan-tuan pergi tengok stainer ataupun perangkap ni, kalau dah penuh tu kena ni lah, kena bersihkan, buang, make sure bersihkan buang semua tu di kawasan lain lah, tidak di tempat yang sama, sebab kalau tak function lah, kita tak tercapai lah objektif kita untuk mengawal lalat buah tu dengan stainer tu. Okay. Kemudian pastikan pakai sarung tangan dan basuh tangan pada bahagian yang dah terkena dengan feromon, sebab terutamanya kalau tiba-tiba tertumpah kat atas kat atas kereta ke, tangan kita ke atau baju ke, sebab dia akan ikut laluan feromon tu. Maknanya sebenarnya instead of masuk dalam perangkap, dia sebenarnya dah ikut kita, kata-kata tu. Kita lah sebenarnya yang menarik dia. Jadi kalau katalah dia boleh, dan tuan-tuan kena berhati-hatilah pakai feromon ni, sebab dia boleh serangga ni dia boleh mengesan feromon dalam amount 1 nanogram. So maknanya sangat, dengan amount yang kecil dia boleh tangkap lah. Okay. Ini adalah contoh kaedah pengendalian feromon. Jadi jangan buang perbungkus, jangan sentuh feromon. Maknanya kalau MP tu biasanya dalam bentuk cecair, kalau boleh pakai penitis lah. Ataupun kalau nak tuang tu, make sure tuang kat tempat lain dulu. Jangan tuang kat situ. Maknanya kita dah settle, siapkan semua kita punya peralatan, kita tinggal gantung je dekat kita punya tempat-tempat pos yang mana kita nak letak lah feromon tu. Jangan kat situlah kita nak buat test, kat situlah kita nak tuang. Tu yang mengakibatkan sepatutnya sedikit, dia jadi banyak datangnya. Okey, ini adalah kaedah pemantauan dan pengurusan perosak bagi perosak-perosak yang telah disenarai yang tumpuan. Saya rasa saya tak perlu nak pergi terlalu detail, sebab tadi Cik Sanusi dan juga Puan Syuk Erni dah pergi detail. Jadi saya pergi ke kaedah pemantauan saja. Jadi untuk kaedah pemantauan, bagi lalat buah, tuan-tuan dan perempuan boleh pasang 2 hingga 4 perangkap per hektar. So maknanya bergantung kepada spesies, kita boleh gunakan sama ada metrijunol ataupun protein bait. Kemudian dan feromon ni telah menarik lalat buah jantan.
Kemudian bagi murid buah, maknanya kita kena buat sampling lah. Maknanya pergi terutama pada sewaktu bunga yang fruiting ataupun semasa harvesting. Dan kita kena inspect lah bunga-bunga yang ada dekat kat ladang yang pokok yang kita nak sampel tu. Pokok yang kita pergi buat monitoring tu. Sebab kalau kita tak tengok semua, mungkin ada tertinggal satu dua yang ada tiba-tiba kat dalam tu ada penghoreng buah ni kan. So itu amat penting lah. Kemudian untuk tritip pun sama juga, kita mesti inspect sekurang-kurangnya 20 hingga 20 helai daun ataupun 5 branches ataupun 5 dahan dan ataupun kita boleh pilih yang mana kawasan-kawasan yang terutamanya yang ada suluh-suluh muda tu. Dekat situ biasanya dia akan mula naik lah. Macam Cik Sanusi cakap tadi, oleh kerana tritip dan koya ni adalah dia punya vektor utama dia adalah semut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pantau juga kehadiran semut di kawasan-kawasan ni. Kalau terlalu banyak semut, biasanya dia mesti tertarik dengan sesuatu. Biasanya kalau ada tritip dan koya ni ada kita panggil manisan. Ada nampak macam glue getah bergula tu akibat daripada tritip yang memang dah ada kat situ, semut pun datang, dia akan bawa lah crawlers yang Cik Sanusi cakap tadi tu, ataupun dia punya yang peringkat muda tu, sebab crawlers ni dia tak melekat lagi dengan dia punya glue-glue tu, so dia senang dia diangkut di mana-mana kawasan, jadi semut ni angkut je lah. Jadi kita kena tengok lah benda-benda macam tu. Kemudian kulat, kita perlu monitor, ambil sampel sekurang-kurangnya 5% dari setiap ladang tu, pada masa-masa yang tiga masa utama tu. Kemudian observe dia punya daun, buah, dia punya akar, stem dan juga part-part yang berkaitan lah, terutamanya buah lah kita kena tengok. Buah yang kalau dah jadi hitam berkulat tu, macam saya cakap, perlu buang di kawasan lain dan tidak ditinggalkan di situ, sebab kita kena ingat bila dia ada fungus tu, kalau tuan-tuan perhatikan akan ada ngats ataupun macam agas kecil yang sentiasa berterbangan dekat dia, fungus tu. Jadi fungus tu sebenarnya pun boleh membawa kepada buah lain yang baru berputik. Jadi yang tu tuan-tuan kena jaga. Fungus tu maknanya bila nampak je buah tu dah berfungus, ambil dan buang ke tempat lain. Maknanya kena ajarlah kaki tangan ataupun staff di ladang untuk ambil dan buang dalam, mungkin maknanya setiap kali pergi monitoring tu ambil apa, letak dalam guni khas, maksudnya untuk dibuang di kawasan lain, tidak di tempat yang sama. Kemudian untuk bakteria, fruit rot dan juga fruit bronzing pun sama, perlu buat 5% sampling. Dan juga kita kena pantau lah. So kena jaga kebersihan, itu memang amat penting. Baik, ini adalah contoh bagaimana kaedah pemantauan perosak pada tanaman tritip. Ini dari permukaan daun, biasanya di permukaan bawah. Dan juga lihatlah kehadiran-kehadiran serangga lain, macam saya cakap tadi, semut. Ini adalah contoh bunga dan petik buah. Sekiranya ada berlaku rot ataupun ni, kita kena tengoklah kat bahagian dalam ni, dan juga di sekitar ni kadang-kadang ada yang putih-putih ni, sebenarnya kadang-kadang ngat sebenarnya, so dia boleh terbang dan dia akan pergi pula kat putih-putih baru. So memang kena buang bila dah nampak macam ni, buang, jangan tinggalkan kerana dia boleh ganggu lah pokok. Kat pokok dewasa pun dia boleh, dekat buah dewasa, buah yang dah nak matang pun dia boleh pergi juga. Okey, seterusnya ini kaedah pemantauan bagi tritip dan juga koya. Inilah rupa koya ataupun milibak. Ini based on daripada kita punya pengalaman bersama dengan pihak quarantine daripada China. Bila dia check dengan hand lens tu, kita boleh nampak tritip tu pada dia punya spike ni. So ini adalah bukti lah. Ini yang kita dah pernah jumpa masa dia first time datang ke Malaysia.
bila dia jumpa tritip ni pada spike nangka. Jadi silalah invest membeli hand lens. Jadi pest and disease management oleh kerana sistem approach ni lebih kepada management secara IPM lah. Jadi kita gunakan racun perosak ni bila perlu. Bukannya maknanya secara berjadual, dan kita tidaklah nak menjadikan kawasan tu sebagai pest free area. Dia lebih kepada low prevalence pest and disease, dan juga kita nak maintain itu. Maknanya ada pest tu tapi pada kadar yang paling rendah yang boleh kita kontrol untuk satu-satu kawasan pada satu-satu musim. Kemudian surveillance, sebab tu surveillance tu penting pada tiga stage utama, flowering, fruiting dan juga harvesting. Ni recommended lah kita nak minta tuan-tuan dan puan buat surveillance atau pemantauan, tapi the best buat lebih kerap lah, sekurang-kurangnya seminggu sekali, sekurang-kurangnya kalau boleh. Jadi kita boleh buat kawalan tu dengan lebih cepat. Baik, ini adalah contoh IPM, maknanya kaedah-kaedah kawalan yang boleh diamalkan, kawalan kultura, biologi, genetik, regulatory, mechanical, physical dan juga kimia. Tapi kat sini saya tak ulas semualah, tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh baca mengenai kaedah IPM ni. Jadi kawalan secara kultura, pengubahsuaian yang dilakukan terhadap amalan pengeluaran persekitaran tanaman supaya tanaman tumbuh subur dan persekitaran kurang sesuai kepada perosak dan perosak untuk hidup dan membiak. Maknanya kita nak kurangkan kesesuaian persekitaran tu daripada sesuai untuk perosak ataupun penyakit tu menambah populasi lah, terutama semasa penyediaan tanah, sumber benih tu, dan juga jaga kebersihan. Ini adalah antaranya lah jaga kebersihan ladang. Ladang kena make sure bersih lah. Rumpai-rumpai panjang ni kadang-kadang menjadi punca kepada perumah perosak. Contohnya macam whitefly ataupun perosak-perosak yang biasanya menghisap set. Ini boleh menjadi punca lah. Kemudian yang macam rumput-rumput ni, saya faham ada setengah kawasan terlalu panas, kita tak boleh memotor rumput terlalu rendah, tapi kita kena kawal lah, kontrol. Maknanya kita janganlah membiarkan sampah sarap ataupun sisa-sisa tanaman tu berada di bawah pokok. Kemudian kawalan secara kultura, ada empat strategi utama kawalan kultura. Pertama, mengurangkan atau mengganggu habitat di dalam sekitaran, sesuaikan penanaman-tanaman, kemudian kawal populasi perosak dan juga mengurangkan dia terutama sekali adalah mengurangkan kehilangan hasil akibat kecederaan serangga. Kemudian kawalan secara mekanikal ataupun fizikal adalah menggunakan alatan ataupun mekanisme mekanikal dalam pengurusan tanaman. Contohnya adalah pemangkasan, pengairan, pemasangan perangkap feromon. Tuan-tuan boleh sama ada macam saya cakap tadi, boleh kutip secara teruslah. Ataupun pemasangan perangkap, kemudian siram dengan air bertekanan tinggi ni untuk sekiranya milibak ataupun tritip tu masih di peringkat awal lah, dia masih boleh lagi kita kawal melalui dengan siram dengan air bertekanan tinggi, sebab dia masih boleh tanggal lagi lah. Kalau misalnya dia dah lama tu yang memang kita terpaksa pangkas ataupun kita terpaksa guna racun perosak. Baik, kawalan secara kimia, macam saya cakap tadi, dia digunakan apabila terdapat keperluan, terutama apabila kita dah sampai kepada paras ambang ekonomik dia ataupun kaedah-kaedah kawalan lain, sekiranya kaedah-kaedah kawalan lain tidak berkesan. Ini boleh jadi daripada sumber semula jadi atau kimia sintetik, tapi tuan-tuan dan puan-puan macam saya cakap tadi, kena record.
kena record berapa kali pakai, berapa kadar, semua kena record. Sebab terutama kalau walaupun sumber semula jadi itu maknanya katalah guna neem oil ke apa, ataupun kita guna biopesticide lain, ataupun kita ada guna agen biologi, ataupun kita guna metarizium ke, BT ke, kita memang kena mention. Sebab sekiranya dijumpai, dia akan dianggap sebagai alien ataupun prostat hitchhike lah kepada kita punya produk sekiranya dijumpai. Jadi tuan-tuan, sebab tu pentingnya rekod ladang sekiranya memang tuan-tuan ada guna biopesticide ataupun agen biologi, contoh macam metarizium ataupun BT, sila maklumkan kepada pegawai pembimbing ekspor untuk memastikan kita boleh maknanya defend lah, bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk defend bahawa memang digunakan dan memang dibenarkan lah, memang ada disenaraikan dalam SISMAP ataupun jabatan yang mendapat kelulusan jabatan. Baik, ini adalah borang yang perlu diisi bagi monitoring record. Macam yang Cik Saripudin dah bagi tahu tadi, maknanya setiap bila tarikh surveillance method tu, maknanya kalau kita pergi tengok semua tu is visual. Kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan ada buat hantar sampel, kena mention lah kat sini. Ada buat sampling ke, yang tu kita kena mention juga. Jadi nama surveyor ni nama kaki tangan tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang membuat bancian tersebut, dan juga kaedah macam mana tuan-tuan katalah jumpa Betrosera, apa tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Baik, ini juga contoh bagi monitoring. Okey, ini adalah contoh teguran daripada pihak NPPO China pada peringkat ladang pembungkusan buah. Pembungkusan tidak dilakukan secara betul di sesetengah ladang. Ini menyebabkan kemasukan serangga dan air di dalam beg tersebut. Penggunaan semula beg seperti beg baja organan ataupun kimia tidak boleh digunakan untuk pembungkusan buah. Tak boleh pakai ya bekas-bekas baja ke, bekas racun ke, ataupun bekas pembungkusan lain yang pernah digunakan sebelum ni, tak boleh gunakan recycle. Dia kena pakai yang baru, beg baru. Kemudian satu, ini adalah untuk memastikan tak ada kontaminan lah ataupun pencemaran. Kemudian satu, pusingan penyemburan racun harus dilakukan sebelum pembungkusan. Maknanya sebelum kita bungkus, kita perlu pastikan buah tu bebas perosak, dan juga kalau boleh kalau nak semua racun macam contoh antifungus ataupun biasanya antifungus lah, sebab biasanya kalau dah meruak macam tu dia cepat ada fungus kan, so biasanya kita dibenarkan untuk buat satu pusingan penyemburan racun, kemudian baru kita bungkus. Kemudian serangga perosak dan pencemaran lain masih ditemui di dalam beg, walaupun setelah dituai di tiga buah ni, maknanya dia masih jumpalah serangga perosak dan pencemaran lain walaupun dah dalam beg. Maknanya owner ladang tak bersihkan dulu buah sebelum di beg. So sebab itulah ada berlaku kemasukan perosak ataupun pencemaran di dalam buah yang dibungkus. Kemudian buah yang sudah besar pun ada juga yang tidak dibungkus. So maknanya buah mesti dibungkus in order untuk diekspor. Kemudian buah yang busuk dan ranting pokok selepas pemangkasan dibiar di sekitar kawasan dan tanpa pengurusan yang betul lah. So yang ni sanitation. Ini adalah contoh teguran, maknanya tak boleh lah, maknanya bungkus tu kena ikat betul di bahagian atas ni. Lepas tu kita kena make sure lah kat bahagian bawah ni pun jangan terbuka. Walaupun mungkin tuan-tuan ada dengar teori mengatakan fruit fly tu tak boleh masuk ikut bawah, sebenarnya boleh. Fruit fly tu tak adalah, tak pandai sangat, dia pandai. Dia kalau ada bau, dia boleh pergi. Okay. Kalau boleh buat macam ni lah, maknanya guna pembungkus baru, ikat bagi atas ni, dan kalau boleh ikat tu
elakkan sehingga ada air jatuh ke dalam, boleh masuk ke dalam lah kalau boleh, tak ni lah. Dan juga pastikan pembungkus kita tu airy ataupun boleh ada berlaku laluan angin, sebab kita nak elakkan berlaku pemeruapan terlalu panas kat dalam tu sehingga menyebabkan tumbuh fungus pula. Jadi biasanya pembungkus guni baja yang baru adalah yang terbaik lah untuk digunakan. Ini adalah teguran di pusat pengumpulan buah. Pembungkus buah dibuka sebelum sampai ke pusat pengumpulan. So tak boleh ya. Pembungkus buah mesti dibuka bila dah sampai ke pusat pengumpulan. Kemudian semasa penyemburan udara ataupun egan, guna egan tu, sepatutnya pekerja hendaklah meletakkan kertas putih untuk supaya kita boleh tengok apa bila kita sembur tu apa serangga yang jatuh di permukaan kertas tu lah. Kalau tak, kita tak tahu apa benda yang ada pada buah kita. Kemudian sebarang benda asing yang jatuh dari buah harus dibersihkan dengan serta-merta selepas pembersihan menggunakan angin. Kemudian jaring sudah dipasang tapi tidak ditutup dengan sempurna. Dia ada jaring dekat dia punya apa ni, pusat pengumpulan ni, tapi dia tak tutup dengan ni lah, Maya. Ada yang koyak, maksudnya macam itulah. Kemudian kawasan pemunggahan buah juga harus ditutup dengan sempurna. Ini adalah contoh. Ini dia okey lah, dia dah alas. Ini selepas teguran, yang ni sebelum. Maknanya alas bawah tu kalau kita tengok banyak sisa-sisa kotoran. Kemudian buah dibiarkan je bersepah di di atas lori. So tak boleh macam ni. Kita kena pastikan dia dalam keadaan tak bersentuh kepada lantai pemukat lori ataupun lantai pusat pemprosesan tersebut. So kesimpulannya, secara dokumentasi perlu selenggara rekod ladang, wajib selenggara rekod ladang untuk pastikan sentiasa, dan pastikan sentiasa dikemaskini. Kemudian pemantauan perosak perlu buat kerap. Pemantauan ataupun kita panggil scouting perosak penyakit terutama pada peringkat bunga, berbuah dan juga sebelum tuai, serta semasa keadaan persekitaran terlalu lembap. Macam sekarang ni tiba-tiba panas sangat, kemudian hujan lebat pula. Dia sangat, bila keadaan macam ni, humidity tinggi, serangga memang gemar lah masa ni. Fungus pun memang banyak. Dan tuan-tuan kena ingat, bila kita banyak hujan, panas pula, bakteria pun suka juga keadaan ni. So tindakan kawalan hendaklah dijalankan mengikut tahap populasi perosak. Jadi kena buat scouting lah selalu. Kita kena tengok lah sebarang ketidaknormalan atau abnormality kepada kita punya hasil, terutama pada peringkat bunga, buah dan juga tuai. Apa yang tak abnormal kat situ, kita kena cepat-cepat ambil tindakan. Kemudian pastikan buah rosak dan daun yang gugur dibersihkan. Ini kebersihan ladang ni wajib dibuat untuk mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku pada masa akan datang. Kemudian sekiranya menjumpai perosak penyakit selain daripada yang disenaraikan, sila maklumkan dengan segera kepada pejabat jabatan terdekat untuk tindakan selanjutnya lah. Kita akan ambil sampel dan juga buat pengenalpastian dan beri kaedah cadangan kaedah pengurusan lah untuk perosak-perosak lain ni. Okay, itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada urus dia. Terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Cik Lailatul di atas pemandangan beliau yang amat padat dengan maklumat itu tadi. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia mengikuti webinar kami sejak pagi tadi. So pihak Urusetia ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua panelis yang sudi berkongsi ilmu pengetahuan, kemahiran dan maklumat yang amat bernilai pada pagi ini. Mungkin saya boleh minta para panelis buka video masing-masing, boleh kita tengok. Ya. Yeah. Puan Syu Erni. Okey. Kita tunggu Cik Sanusi pula. Malu dia. Cik Sanusi ada panggilan telefon. Oh, okey. Tak apalah kalau macam tu kita teruskan dengan penutup.
Okey, hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang setia ikuti webinar ini. Bagi pihak bahagian Biosecurity Tumbuhan, Jabatan Pertanian, pihak Rusia berharap apa yang telah disampaikan oleh para panelis sedikit semanyak dapat memberikan pencerahan kepada topik webinar pada hari ini. Pihak Rusia juga berharap jawapan yang telah diberikan di ruangan chat box dan juga ruangan Q&A dapat menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya masih terdapat lagi soalan yang masih belum dijawab, pihak Rusia akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan secara individu melalui email. Okey, para hadirin yang dihormati, di sini izinkan saya untuk membuat kesimpulan bahawa untuk mendapatkan laluan pasaran sehinggalah ke peringkat terakhir iaitu pengeksportan komoditi itu sendiri, penglibatan dan kerjasama semua pihak dari segi jabatan dan agensi, peladang dan pengeksport adalah penting untuk memastikan produk Malaysia yang dipasarkan ke peringkat antarabangsa adalah selamat dan berkualiti tinggi. Dengan ini selesailah sudah webinar pada kali ini yang bertajuk Pelaksanaan Systems Approach Nangka untuk Ekspor ke Australia dan China. Sehingga kita bertemu di siri webinar yang lain. Sekian, terima kasih.